Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, ladies and gentlemen. Hope you are in health conditions and always be protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Please welcome in web seminar New Normal June Series 2020. So, ladies and gentlemen, today is such a wonderful and precious change for me to be right here with all of these amazing people to discuss about the advanced membrane technology and optimum separations process by CFD. So please welcome the Honorable Professor Insinyur Yazid Bindar MSc PhD, the Honorable Professor Madia Rosia Rohani MSc PhD, the Honorable Professor Tutuk Joko Kusworo ST MSc PhD, the Honorable Mr. Idral Amri ST MT PhD, and all of this great audience who are here. First of all, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us many mercies, blessings, and long life so we can be right here in this new normal web seminar. Our peace be upon to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness by saying Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah. Well, ladies and gentlemen, to take the barakah of the time, we'll start by reciting the Al-Quran and pray for this web seminar New Normal will be recited by Rifaldi. To the Rifaldi, this time is yours. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعما ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلالك الكريم العظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا، اللهم فاصرفه عنا، اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وإخواننا وبلادنا وبلاد المسلمين. يا الله يا تuhan kami، kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila dan keburukan segala macam penyakit. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, sesungguhnya penyakit ini adalah tentara-tentaramu ya Allah. Engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau palingkan dari siapa yang engkau kehendaki. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah penyakit ini dari kami, dari rumah-rumah kami, dari keluarga kami, dan dari saudara-saudara kami, dan dari negeri kami, dan negeri-negeri yang lain. Rabbana taqabbal minna du'aana, innaka antas samii'ul 'aliim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thank you so much for reciting the Al-Quran, Rivaldi. May Allah bless all of us. So, ladies and gentlemen, the next is singing for Indonesia Raya. So, for all of this audience, please to take the time. So, ladies and gentlemen, thank you for singing Indonesia Raya song. So, we come to the main path of this web seminar.
Listen, gentlemen, the problem or the issue of separation technique in the chemical industry will never be over for sure, because there are many things that need to be done to make or create an efficient ways with low cost and no chemical contents and eco-friendly separation technologies. Then, the one of the ways to get the goal here in this web seminar, we will focus to discuss about the latest membrane technology separation process simulation that are used to obtain a more optimal separation unit design with the low cost and has lots of benefits. And today, ladies and gentlemen, this discussion will be moderated by Mr. Idral Amri, STMT PhD, and for your information, he graduated from Universitas Gadjah Mada for his bachelor and magister program, and his latest study, he graduated from UTM Malaysia, and his interested research are in water and wastewater treatment, renewable energy, design optimization, and simulation. And nowadays, he's leader of a magister program in chemical engineering department in Riau University. So, to the Mr. Idral Amri, STMT PhD, this time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita bersama untuk berjumpa dalam webinar series pertama ini dari jurusan teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan masalah ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berpanjang muka di mari, saya akan memperkenalkan tiga keynote speaker kita pada hari ini. Yang pertama adalah Profesor Yasin Bindar, beliau adalah dosen Teknik Kimia ITB. Yang kedua adalah Profesor Tutut Joko Kusworo, beliau adalah dosen Teknik Kimia dari Undip Semarang. Dan ketiga adalah PM Dr. Rosiah Binti Rohani, beliau adalah staf dosen dari jurusan Teknik Kimia UKM Bangi, Malaysia. Baik, untuk menghemat waktu, maka webinar ini kita akan beri kepada tiga sesi. Setiap sesi nanti akan ada pemaparan dari masing-masing pembicara sebanyak 35 menit, kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab. Baik, untuk sesi pertama, kita akan dengarkan pemaparan dari Profesor Yazid Bindar dari ITB. Secara singkat, kami bisa sampaikan bahwa Profesor Yazid Bindar, beliau adalah lulusan S1 dari Teknik Kimia ITB, S2-nya dari Kanada, dan S3-nya juga dari Universitas di Kanada. Dan beliau sudah lama berkecimpung dalam bidang teknik kimia, terutama bidang CFD, simulation, dan baik di industri maupun di dunia industri, pelatihan-pelatihan, dan dunia pendidikan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan kepada Profesor Yazid Bindar untuk menyampaikan makalah beliau. Kepada Prof. Yazid, kami persilakan. Di internal peralatan yang bocor, mengganggu jalannya operasi dan produksi, press drop yang naik terus, kemudian produksi steam pada boiler tidak mencapai target, temperatur dinding yang terlalu panas, overheating, temperatur cup yang terlalu tinggi, temperatur gas yang ketinggian, kemudian kualitas dan produk turun, seperti tingginya konsentrasi atau rendahnya konsentrasi yang dikehendaki dan tingginya konsentrasi yang tidak dikehendaki. Kemudian dalam sisi burner yang tidak beroperasi normal, misalnya kejadian api terlalu panjang yang artinya apinya yang harusnya lurus tidak lurus, kemudian cup yang bengkok, kemudian adanya peristiwa terbakar. Ini contoh-contoh kejadian di pabrik yang tidak normal, ada cup yang bengkok akibat overheating. Ini juga kelihatan permasalahan di bagian tertentu merupakan anomali dan ini akan menghentikan proses. Kalau tidak dihentikan, permasalahannya makin berat. Dalam hal ini,
kita ya apa yang dilakukan? Ya dilakukan menutupi. Kalau temperatur ketinggian kadang-kadang dilapis dengan refractory lining. Hal seperti itu yang dilakukan di pabrik. Kemudian ini bocor. Nah, akibat bocor ini kadang-kadang dipotong dan diganti. Kemudian kalau nggak bisa lagi dipotong, ditutup, ditarik satu cupnya, disumbat di ujung-ujungnya sehingga ini tidak terpakai lagi. Ini akan menimbulkan permasalahan lagi nantinya. Ini seperti adanya coking di dalam cup dan tebal, itu akibat proses yang tidak dikendaki dan overheating terjadi. Ini ada putus, ya, kejadian ini kejadian di pupuk Kaltim. Ini putus cupnya di reformer. Ini juga sebagian hilang. Nah, ini akibat semua yang kita sebut dengan permasalahan distribusi yang terjadi. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini juga putus akibat masalah distribusi temperatur. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat persepsi umum kerja proses dan kenyataan, kalau persepsi umum kalau kita melihat dari manual prosesnya, temperatur yang tercatat dianggap sebagai temperatur dalam peralatan di mana-mana. Itu asumsi. Kemudian konsentrasi yang tercatat dianggap konsentrasi dalam peralatan di mana-mana. Kemudian aliran gas atau cairan berperilaku seragam seperti yang diinginkan. Tapi kenyataannya enggak demikian. Temperatur, konsentrasi, dan aliran dalam peralatan tidak seragam. Dan terdistribusi di dalam ruang sehingga alat ukur yang terpasang seharusnya hasil pengukuran yang dikatakan sebagai besarnya kuantitas yang diukur pada lokasi itu, bukan mewakili yang lain. Itu yang harus kita pahami di industri, tapi persepsi umum itu mewakili keseluruhan. Jadi dalam hal ini distribusi sangat tidak, kalau untuk mengukur distribusi di temperatur di mana-mana ini tidak praktikal. Maka dalam hal ini pada prinsipnya permasalahan-permasalahan operasi di pabrik itu permasalahan distribusi yang nggak bisa diselesaikan. Karena kalau distribusi dia dalam ruang tiga dimensi, di dalam unit proses, bagaimana temperatur di dalam ruang tersebut, bagaimana konsentrasi di dalam ruang tersebut. Maka dalam hal ini salah satu metode yang bisa memprediksi, memperkirakan distribusi ini adalah kita kenal dengan teknik komputasi dinamika fluida atau computational fluid dynamics. Ini sering dipendek dengan CFD, ini bukan Cavrie Day. Mungkin Cavrie Day lebih terkenal daripada CFD yang ini. Ya. Jadi computational fluid dynamics. Jadi apa itu CFD? Ini adalah penyelesaian persamaan konservasi massa, konservasi momentum, konservasi energi di dalam ruang tiga dimensi dan dimensi waktu juga. Jadi kita selesaikan dengan kondisi proses yang ada. Nah, teknik penyelesaiannya, teknik penyelesaian numerik, dan dulu mungkin kalau kita bikin coding sendiri lama, mungkin dulu Pak Tutup pernah dulu sejarahnya ya, 3 hari 3 malam atau Pak Is tadi dulu kita coba, tapi udah ditinggalkan pola-pola itu ya. Kemudian historinya cukup panjang, tapi sekarang ya kita nggak perlu menakutkan, tidak lagi takut di dalam numerik atau persamaan-persamaan yang panjang. Rata-rata orang takut karena menghabiskan waktu, dan di mana-mana kalau udah ketemu partial differential equation ya sudah tinggal dibaca, tapi solusinya kita tidak kerjakan. Yang paling solusinya yang kita paksa dengan asumsi-asumsi yang sangat sederhana. Jadi histori panjang, ya, nanti bisa dilihat slide-nya. Nah, ini dasarnya adalah yang pertama persamaan kontinuitas. Ya. Ya, jadi dalam persamaan kontinuitas, ya, ini hukum kekekalan massa. Yang berikut ini adalah untuk aliran turbulen persamaan
momentum yang kita selesaikan aliran turbulen ada tiga komponen kecepatan, kecepatan arah X, ini persamaannya, kecepatan arah Y, ini persamaannya, kecepatan arah Z, ini persamaannya. Jadi, ini ada empat persamaan, kemudian ada di sini variabel tekanan, variabel kecepatan UX, arah X, kecepatan arah Y, itu UY, kecepatan arah Z, itu adalah UZ. Kemudian dalam konteks turbulence yang kalau kita lihat dalam buku BERT itu nggak pernah diselesaikan, tapi sekarang turbulence sudah diselesaikan secara komprehensif, maka diperkenalkan di sini adalah viskos turbulen, maka turbulen dimodelkan lagi, tambah persamaan, pemodelan yang paling andal, kita gunakan model turbulen K dan epsilon, K ada turbulen kinetic energy, epsilon itu adalah rate of turbulent dissipation energy. Jadi dalam hal ini nambah lagi dua variabel K dan epsilon dan punya persamaan sendiri. Ini cukup panjang penurunannya dan kemudian cukup lama juga orang berhasil sampai ke sini. Dan kemudian berarti di sini ada tujuh variabel dan tujuh persamaan. Maka kita bisa selesaikan secara numerik. Nah, dan inilah isi CFD itu. Kalau dulu kita menuliskan sendiri programnya yang dituliskan yang sederhana, tapi yang sekarang kondisinya sudah komersial, sudah sangat mapan, dan persamaan tidak berubah, berarti seorang chemical engineer kalau punya hobi ke numerik boleh. Tapi kalau punya hobi desain, ya, membuat program sendiri itu kelamaan, dan gunakanlah yang komersial yang sangat handal. Nah, ini yang kita nyatakan dengan teknologi CFD. Ini salah satu yang kasus yang kita selesaikan dulu di fasilitas surface facility di atas kapal. Maka ada partikel pasir yang di dalam produce water dan minyak. Maka kita harus selesaikan juga. Nah, dalam pasir ini berbeda fasa dengan minyak dan air, maka ini adalah namanya persamaan partikel padatan yang kita selesaikan juga ada tambah tiga lagi variabelnya. Ada kecepatan partikel padat arah X, UPX, kecepatan partikel padat arah Y, UPY, kecepatan partikel padat arah Z, UPZ. Jadi semua persamaan kita masukkan di situ dan diselesaikan. Kalau tadi ada 7 variabel ditambah lagi 3 sudah jadi 10. Nah, itu yang kita petakan, potretkan secara komputasi di setiap titik di dalam ruang. Nah, itu namanya CFD. Ini yang kita sebut dengan persamaan Lagrangian. Maka prosesnya sangat yang diselesaikan hampir seluruh peristiwa-peristiwa perpindahan yang kompleks di industri sudah bisa diselesaikan dengan teknologi CFD ini. Ada turbulent combustion model, ada chemical reaction models, yang ada fast, ada yang slow, ada heat transfer, kemudian ada fenomena multifasa, ada pembakaran cairan, dan ada aliran di dalam poros media. Jadi semua bisa kita selesaikan untuk melihat potret distribusi di dalamnya. Nah, kebetulan untuk memudahkan untuk mempelajari aliran turbulen ada sebuah buku yang saya tulis, mungkin nanti berminat melihatnya. Dan turbulen sini memang tidak mudah untuk dimengerti, tapi bagaimana cara kita mengerti dengan secara cepat karena kita berorientasi solusi. Nah, ini fasilitas komputer yang kami punya yang terbaru itu dengan 512 GB RAM-nya, 16 core Xeon processor. Kontribusi, ya kita sudah cukup banyak kasus-kasus di industri yang kita selesaikan. Kasus satu ini adalah kasus, saya sebut saja perusahaannya, nggak apa-apa, primary reformer Katim 1. Itu kejadian tahun 2000-an, itu dia ada dua sisi sel A dan B, sel C dan D. Waktu itu ada kesalahan operasi atau apa, maka yang A dan B itu boleh dikatakan terbakar
dan sebagian cupnya sudah tidak normal. Maka minta dievaluasi apakah bisa dioperasikan normal kembali ataukah ada sesuatu yang dirubah, karena cupnya yang terbuat dari bahan khusus harus dipesan dan itu harus menunggu kira-kira 3 bulan, sedangkan pabrik harus jalan. Maka apakah pabrik dijalankan 80%, apakah pabrik dijalankan 50%, dalam hal ini kita coba analisa skenario-skenario yang terjadi bila dijalankan hanya 50% atau 70% dan maunya sampai 100%, tapi kondisinya pabriknya sudah dalam keadaan tidak normal. Maka kita lakukan simulasi dengan CFD, ya. Kita sebelum itu kita audit dulu, ya. Maka prosesnya kita saya langsung lihat distribusi. Nah, ini cupnya jumlahnya ratusan, ya. Ini coba dulu kita sederhanakan model di 2D, bagaimana pola aliran dan pola distribusi temperatur di dalam. Nah, kita bisa lihat di sini adalah distribusi aliran, ya, arahnya kelihatan di situ, medan alirannya kelihatan, dan kemudian di cup-cup mana yang kritikal nantinya di skin temperaturnya, apakah itu akan melewati dari temperatur yang dibolehkan untuk material, nah, itu yang kita periksa dan itu bisa dilihat di spot untuk ke setiap cup yang ada. Jadi ini adalah distribusi alirannya, dan kemudian ada burner yang kita operasikan. Ini sisi A dan B, ini sisi C dan D. Kemudian ya kita bisa lihat di situ fenomena yang terjadi di dalam di luar cup, berinteraksinya aliran dengan cupnya. Dan kemudian kita bisa petakan sedetail-detailnya. Kemudian ini merupakan kecepatan, apakah nanti akan menimbulkan ada kecepatan yang besar di salah satu cup yang bisa menimbulkan erosi dan segala macam. Nah, ini kita bisa lihat detail di dalamnya seperti apa. Ini nggak mungkin dilakukan dengan pengukuran. Nah, ini temperatur distribution-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya daerah-daerah yang temperatur tinggi, ini distribusinya ya sudah tidak merata, karena desain menganggap merata. Nah, ini akan menjadi daerah yang kritikal. Bagaimana nanti menghindari kejadian bahwa cup ini tidak terpapar temperatur yang sangat tinggi, sehingga ini yang menjadi daerah-daerah kritis. Nah, itu bisa kita potretkan. Dan apa tindakan yang akan kita lakukan, baru kita diskusikan. Tapi potretnya secara detail kita peroleh. Nah, skin temperatur ya, di setiap cup kita bisa lihat di sini, di range-nya, kalau kita lihat melingkar, ya, range-nya 570 paling tinggi, kemudian 490. Nanti kita cocokkan apakah ini di atas dari temperatur yang diperbolehkan. Nah, kita bisa spot sampai ke sana dengan pengukuran nggak mungkin. Nah, ini kita bisa lihat skin cupnya temperaturnya. Kemudian sedetail-detailnya dengan teknologi ini, ya, setiap cup yang kita ada di dalam reformer tersebut dapat kita tampilkan temperatur di skin temperaturnya. Ya, ini hampir semua cup kita potret. Nah, nanti kita bisa lihat mana yang critical. Jadi kami punya kesimpulan, kita sampaikan dengan kesimpulan beberapa langkah dari hasil analisis ini. Nah, jadi inilah salah satu metode kegunaan metode CFD di dalam analisis permasalahan real di industri. Nah, contohnya salah satu permasalahan operasi dengan temperatur udara tinggi dengan desain pada E1003 bukan merupakan kondisi kritis. Sampai seperti ini, ya kita bisa memberikan usulan-usulan dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke pabrik. Nah, saat itu pabrik bisa berjalan dalam seminggu dua minggu bisa dijalankan kembali. Nah, kalau dalam kasus 3D-nya, ya kita bisa extend di kasus 3D-nya, sekian primary tube-nya itu, sehingga ya kita bisa lihat potret sedetail-detailnya, karena yang real adalah CFD, yang real calculation-nya
computationalnya adalah yang 3D. Ini yang 3D yang kita tampilkan juga. Nah, ini setiap cup, dia skin temperatur cupnya itu bisa kita buatkan distribusi temperaturnya seperti yang terlihat di gambar yang ini. Ini adalah kiln sama ya, permasalahan di kiln semen ya, kita bisa lihat profil temperatur dan aliran di dalamnya sedetail-detailnya, nanti critical point-nya di mana. Mungkin di kiln di bagian bahwa untuk dia bisa melting itu memerlukan temperatur yang cukup tinggi. Apabila temperaturnya tidak tinggi, maka proses reaksi dari semen kilan akan menjadi mungkin tidak 100% berlangsung bagus. Maka dalam hal ini penting sekali pola dari api dari burner itu dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian terus ini juga distribusi temperatur distribusi konsentrasi bisa kita cari di situ, detail dari burner, apakah perbaikan burnernya juga bisa kita lakukan. Kemudian sedetail-detailnya ya. Nah, itu kasus misalnya kita melihat di semen. Kasus 3 ini saya sama Pak Idral dulu nih. Jadi kasus 3 ini ada facility surface facility. Dia ditaruh di kapal, space-nya terbatas, ada permasalahan di sensperator mereka, ada carry over. Nah, dia carry over ini saat itu diminta ke kita mengkaji kalau dimodifikasi internalnya apakah akan memberikan istilahnya carry over dari pasir tadi bisa ditanggulangi. Nah, waktu itu sangat kritisnya adalah karena di kapal, kalau ingin memodifikasi internalnya, maka prosesnya harus dimatikan. Setiap hari kalau dimatikan, ya sekian mereka kehilangan pemasukan. Maka dari itu sangat kritis sekali. Tapi ini waktu itu sudah hampir dilaksanakan. Tapi menarik, kami kaji di sini, ini sensperator, ini ada 3 fase. Ada air, ada minyak, dan ada pasir ya. Jadi dalam hal ini maunya dilakukan, udah ada yang menawarkan untuk melakukan manipulasi di internalnya, nambah baffle, nambah segala macam. Tapi waktu kami lakukan simulasi ada 3 vessel waktu itu, dilihat bagaimana apakah ada peningkatan dari pemisahan dari pasirnya yang ada di dalam vessel. Ya, kami kaji dalam hal ini ya, dengan CFD kita lihat semua 3 vessel tadi kami kaji, dan kemudian bentuk-bentuk skenario-skenario perbaikan internal atau manipulasi internal itu dikaji secara CFD. Kemudian kita mendapatkan bagaimana si partikel tadi terpisah, bagaimana aliran tadi terdistribusi di dalamnya, kita dapat potret sedetail mungkin di dalamnya. Kemudian ini adalah sun particle trajectory, bisa kita ikuti apakah dia akan mengendap di vessel atau akan ikut keluar bersama. Kita inginkan dia mengendap di vessel. Kemudian kita bisa cek juga removal efficiency-nya kita peroleh dari simulasi ini. Dan findingnya yang kami lakukan, yang kami dapat ambil saat itu, yang menarik adalah apapun yang dilakukan modifikasi internal tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Itu kira-kira temuan dari simulasi ini. Mereka kaget juga, padahal itu sudah mau diimplementasikan. Jadi itulah salah satu potret yang kita bisa keluarkan yang sangat kritikal. Seandainya mereka dulu misalnya tidak melakukan kajian, mereka lakukan modifikasi tidak ada peningkatan, cost-nya sudah mahal, kapal pabrik harus berhentikan, dan mereka nggak mungkin menambah vessel lagi di sana karena space-nya terbatas. Jadi ini sesuatu keuntungan yang diperoleh oleh mereka. Maka saat itu kami malah mengusulkan perbaikannya adalah di luar
yang namanya adalah sistem hidrosiklon yang kita taruh di pinggir, itu setelah keluar dari Sanvasal, maka dipasang lagi hidrosiklon. Nah, ini solusi yang kami tawarkan saat itu dengan kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan dalam internal vessel tidak akan meningkatkan efisiensi pemisahan pasirnya. Saya kira hal-hal yang ingin saya share terhadap terhadap teknologi CFD seperti ini. Kebetulan sebelumnya saya juga melatih timnya Pak Idral dalam 2 minggu di sana. Kami juga beberapa melatih di pabrik, kemudian di industri, dan juga membantu menyelesaikan permasalahan di dalam teknologi CFD. Jadi dapat kami simpulkan bahwa implementasi ini atau teknologi CFD ini sangat bermanfaat untuk analisis permasalahan di industri, tentu untuk permasalahan-permasalahan yang sangat memerlukan ini. Kalau yang tidak memerlukan ini, mungkin bisa diselesaikan dengan cara lain. Kemudian dalam pengembangan teknologi juga sangat bagus. Sebelum pabrik ada, kita bisa lakukan scale up ke ukuran-ukuran yang kita inginkan, sehingga kita alat kita atau desain kita jauh lebih dapat diprediksi dulu perilakunya. Dan untuk selanjutnya, ya kita nanti saya akan melengkapi bukunya itu dalam buku kerja yang kami siapkan sehingga yang lain bisa mempelajarinya dengan baik. Belajar CFD memang butuh waktu yang cukup intensif dan harus istilahnya harus dibantu, harus ditutor, ya beda sama software yang lain. Saya kira itu dulu Pak Idral, apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dapat kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Yazid telah menyampaikan papernya di hadapan kita bersama. Prof. dan pembicara yang lain, peserta kita hari ini ada dari Aceh sampai ke Flores, Pak. Alhamdulillah. Aceh ada, dari Medan ada, dari Untirta ada, dari ITS ada, dan banyak. Dari Unri, Jambi, Bung Hatta, Padang, dan dari pokoknya dari Aceh sampai Flores. Ini Flores mungkin Pak Ilius Dala Ngapani dari Flores nih. Dan itu Pak, jadi ada sekitar yang terdaftar ke kita ada sekitar 70 orang. Cuman hari ini baru 47 orang yang register nampaknya. Baik, terima kasih Pak Yazid. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan menggunakan raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Mau bertanya, Pak? Silakan, Bu Renita. Ya, terkait sen tadi. Misalnya di kita ada masalah sen. Cuma kan kalau saya lihat tadi ada harus ada data sen floret ya. Kadang tuh kalau misalnya ternyata terdapat sen, tahu-tahu kan dia mengendap di vessel, kita nggak tahu cara mengukur sen floret di produksi kita itu gimana ya, Pak? Atau angka atau data itu penting untuk bisa melakukan CFD? Si sen floret terkait dengan akumulasi sen. Ya, jadi waktu desain awal, waktu separator didesain, seharusnya informasi sen floretnya kan sudah ada harusnya. Kalau tidak ada, memang harus ada pengukuran kembali. Ya, waktu di input di inletnya yang kita harus ukur berapa sennya yang ada. Mungkin teknik-teknik pengukuran di industri juga mungkin menyulitkan ya. Tapi harus kembali kepada waktu desain ya. Tapi kalau desainnya tidak lengkap waktu awalnya, datanya kurang bagus, ya kita bisa lakukan beberapa skenario pemisalan dari awal ya. Jadi kita jadikan parameter sensitivity parameter jatuhnya flow rate-nya nanti. Oh. Iya. Kasih, Pak. Ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang lain? Kalau tidak, kita lanjut ke pembicara kedua nanti di sesi terakhir. Kalau ada mau bertanya, kita persilahkan lagi. Mau nanya, Pak, boleh? Silakan, Pak Khairman. Ya,
yang tadi saya mau ada satu pertanyaan yang tadi disampaikan, kebanyakan kan analisa terhadap proses kerja pabrik yang sudah jalan, peralatan pabrik yang sudah jalan. Bagaimana CFD ini dipakai untuk melakukan desain terhadap produk baru? Misalkan kita punya requirement ingin bikin satu separator, pre-test separator misalkan. Bisa nggak ini? Contohnya kita tahu kalau di apa namanya ada vendor-vendor khusus untuk internal seperti CFD, kemudian ya seperti CDS ya, Sulzer, Rainroll, dia kan bikin juga tuh. Mampu nggak CFD ini dipakai untuk kita manual menggunakan CFD ini untuk kita desain untuk peralatan yang baru? Makasih, Pak. Ya, itu sangat mampu, Pak. Hampir seluruh company perusahaan-perusahaan besar dunia sudah standar desainnya pakai ini sekarang. Jadi, ya untuk mendesain justru salah satu keuntungannya sebelum kita bangun, kita lihat dulu perilakunya dengan desain dengan CFD. Sehingga perbaikan-perbaikan geometri itu yang tidak ada dalam engineering code. Ya. Nah, geometri itu biasanya pengalaman. Dia, tapi itu nggak pernah dia ungkap karena itu memang patternnya mereka. Tapi dengan CFD kita bisa lakukan geometry optimization. Sangat bisa, Pak. Ya. Mungkin apakah kita perlu bikin kayak semacam ini, Pak? Soalnya yang saya tahu vendor-vendor internal itu dia bikin peralatan mininya, sampelnya di labnya dia, kemudian coba dialirinnya, kemudian dia pakai CFD itu mau lihat aktualnya benar nggak, dan apakah kita juga harus ngelakuin kayak gitu, Pak, kalau misalnya mau desain yang baru, produk ya. Baru? Ini tambahan, ada tambahan metode, Pak. Dalam hal CFD ini kadang-kadang verifikasi itu sangat penting, ya. Ya. Jadi metode kecil itu dibuat bahwa teknik kita mensimulasikan bukan karena modelnya yang salah, tapi orangnya yang salah biasanya. Maka untuk meyakinkan selalu, dimanapun meyakinkan, memang memerlukan hal yang kecil kita buat, kita verifikasi, Pak. Tapi yang murah-murah aja, nggak perlu mahal-mahal. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan Bapak-Ibu, masih ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, kita tutup untuk sesi pertama. Kita lanjutkan kepada sesi kedua. Sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Profesor Tutuk Joko Kusoro. Beliau adalah staf dosen di Universitas Diponegoro, Semarang. Dan beliau sekarang sebagai Ketua Program Studi S3 Teknik Kimia di UNDIP. Kepada Pak Tutuk, kami persilakan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yazid Pindar, terima kasih Pak Yazid masih ingat. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan webinar ini saya ingin menyampaikan current research saya yang saat ini kami lakukan, di mana hasil dari riset ini semua sudah kami publish di jurnal terindex Scopus, di jurnal Water Process Engineering, tempatnya Dr. Rosiah Rohani, mungkin kenal dengan Prof. Wahab, ya. salah satu editornya, kemudian di jurnal Environmental Chemical Engineering. Jadi kami awalnya mengembangkan membran untuk pengolahan gas, kemudian kami karena kerjasama dengan Pertamina, kami membuat membran untuk pengolahan produce water, yang saat ini kami mendapat tawaran untuk mengolah produce water yang ada di field Pertamina di Aceh. Karena COVID-19, terpaksa ditunda dulu. Kami sudah pilot plan untuk membuat sebuah pengolahan produce water untuk di field-nya Pertamina. Baik, kami akan menyampaikan topiknya polymeric membrane development for rubber wastewater treatment in Indonesia.
Jadi kami ingin menyampaikan apa itu rubber with water, kemudian mengapa kami mengambil topik membran untuk pengolahannya, kemudian current issue, membran development and future challenges. Jadi kalau kita ini di Indonesia, mungkin di daerah tertentu kita kelebihan air ya, tetapi mungkin daerah tertentu juga air kita banyak gitu ya, tetapi kualitasnya kurang bagus. Contoh mungkin di Riau ini cukup banyak ya, Riau ini mungkin daerah Pak Ning semua itu airnya gambut kebanyakan gitu ya, dan Riau saya kira juga banyak untuk apa namanya, untuk karet ya. Industri karet cukup banyak, Rio, Palembang, semua itu cukup banyak, gitu ya. Dan air kita memang kebanyakan dari laut, gitu ya. Oleh karena itu, kita perlu strategi supaya kita ini mampu untuk mencukupi kebutuhan air kita, ya. Semakin lama, ya, walaupun air itu tetap ada terus, tetapi kualitas air yang perlu kita untuk mencukupinya, karena kualitas air yang sudah semakin berkurang ya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kita perlu sumber-sumber air yang kita manfaatkan harus kita hemat, karena kita memakai green technology ya. Satu sisi kita bisa melihat bahwa Indonesia termasuk nomor 2 ya, the second largest natural rubber producer in the world. Ya. Pertama Thailand, kedua adalah Indonesia. Kita menghasilkan sekitar 3.200.000 ton per tahun. Ya. Sehingga ini cukup besar, di mana pengolahan di dalam industri karet ini termasuk yang paling besar menghasilkan limbah, air limbah ya, produksi air limbahnya sangat besar ya, sekitar 300 sampai 400 meter kubik per day ya. Dan kebetulan sampel limbah karet yang kami dapatkan, kami mendapatkan langsung, kami coba, bukan kami memakai limbah sintetis untuk penelitian kami gunakan adalah air limbah yang ada di daerah Jambi. Dan ini adalah beberapa karakteristik apa namanya dari industri air limbah, industri karet, ya. Pada pengolahan apa namanya industri karet, sumber air limbahnya yang pertama bisa dari koagulasi, milling maupun proses pencucian. Nah ini memang cukup dihasilkan air limbah yang sangat besar. Iya, saya bilang. 500, ya. Dan karakteristik yang kami dapatkan di air limbah ini, COD-nya memang tidak terlalu tinggi seperti produce water gitu ya. COD-nya 3.000 sampai 5.000, BOD-nya 2.300 sampai 2.700. Tetapi perlu diingat di dalam air limbah karet, ini amoniaknya cukup tinggi ya. Amoniak sampai 300 ppm gitu ya. Ini yang menjadi concern kita di dalam proses penghilangan atau proses pengolahan air limbah pada industri karet. Nah, pada proses konvensional ya, untuk pengolahan industri karet ini ya, keluar, masukkan equalization tank, ada physical treatment, chemical, biologi, kemudian discharge. Nah, kalau menggunakan membran, kita pasti akan mampu menghemat chemicalnya. Ya. Masih banyak yang bisa kita hemat dari chemical ataupun nanti limbahnya apa namanya padatan apa namanya yang bisa ruangannya juga bisa kita hemat ya. Di mana kalau kita melihat di sini ya, minimum discharge-nya semuanya air bisa kita ambil, terserah kita apakah kita ingin mendapatkan permeate-nya sebagai
air bersih ataupun air minum sangat tergantung kepada kita, ya. Jadi kalau kita ingin membuat air minum dari air limbah karet, juga bisa kita lakukan dengan teknologi membran, tinggal membrannya nanti kita ganti, setelah mendapatkan air bersih, kita pakai RO, kita bisa dapat air minum. Ya. Sangat tergantung kepada kita, dan itu sudah kami coba semua dan sudah bisa diaplikasikan. Nah, kenapa membran? Kebetulan kami di Universitas Diponegoro, kami punya POI ya, dari Dikti, kami dapat POI untuk Membran Research Unit, ya, di mana salah satunya kami termasuk yang diserai untuk di pengolahan airnya. Ya. Jadi untuk di pengolahan air dengan membran, kami di Universitas Diponegoro dengan POI Membran, ya, kebetulan kami memang ditarget selalu keluar jurnal, dan untuk tahun ini sampai Juni ini, ya, untuk di grup kami sendiri sudah menghasilkan sekitar 10 jurnal, gitu ya, untuk paper jurnal terindeks di Scopus. Kami ada beberapa, Bu Nita, Pak Nyoman, dan Prof. Heru. Nah, kenapa membran? Membran itu punya banyak keuntungan. Membran memang mahal di awal, tetapi saat ini kita sudah bisa membuat sendiri, sehingga kita bisa dapatkan membran dengan harga yang murah. Ya. Pemisahan membran dapat pada level molekular, kita tidak memerlukan chemical lagi. Ya. Sehingga tidak ada racun kimia atau aditif kimia yang ketika kita pada proses penambahan atau pengolahan dengan membran. Kemudian membran ini adalah sistemnya modular, ya, sehingga kita akan sangat mudah kalau mau scale up ataupun kita mau untuk ke skala industri semua itu sangat mudah sekali gitu ya. Kemudian membran ini karena listrik juga kita cost-nya rendah karena juga suhunya yang dipakai adalah suhu kamar ya, sekitar atmosferik semua ya suhunya itu ya, sehingga murah ya. Ya. Dan beberapa kelemahan membran terus terang sampai saat ini ya, membran itu yang pertama biasanya kalau selektivitasnya tinggi atau rejeksinya tinggi biasanya flaknya rendah. Ya, itu yang masalah klasik yang ada di dalam sebuah proses pemisahan dengan membran. Kemudian yang kedua adalah cooling. Ya. Ketika kita sudah mampu membuat membran dengan selektivitas tinggi maupun flak yang tinggi, yang kedua supaya kita bisa kontinuitas, artinya kita bisa dipakai proses itu secara kontinu, maka permasalahan yang paling mendasar adalah cooling. Ya. Cooling yang akan menyebabkan membran itu tidak bisa dipakai lama. Saya kira ini tidak perlu. Ya. Nah, cooling ini ada beberapa sumbernya. Ya. Biasanya ada organic compound, ya, yang akan menutupi nanti pada dinding-dinding untuk pore dari dinding. Kemudian ada mineral, ada mikroorganisme. Yang ini yang harus kita selesaikan, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi cooling pada membran, tentu saja yang pertama adalah karakteristik dari membran sendiri. Ya. Karakteristik membran sendiri biasanya ada satu adalah polimer ataupun sifat dari materialnya atau sifat dari polimer yang dipakai pada pembuatan membran. Ya. Karena secara umum material membran sudah punya sifat hidrofilik ya, atau hidrofobik sendiri-sendiri ya, sehingga nanti kita bisa memodifikasi untuk merubahnya. Kemudian surface water affinity, surface charge, maupun pore size-nya. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah kondisi operasinya. Jadi tipe pretreatment, membran konfigurasinya atau temperatur ini juga akan berpengaruh terhadap fouling yang ada pada membran. Ya. Kemudian fit karakteristik kita juga ketika mau membuat sebuah pengolahan tentu saja kita harus mengetahui ya, apa yang mau kita pisahkan, ya. Sifat-sifat umpan yang mau kita pisahkan seperti apa, salinitinya, alkalinity, pH, ada minyak atau organik konsentrasi, ya. Itu kita harus tahu dulu sebelum kita melangkah lebih jauh atau mendesain sebuah proses membran. Kemudian bagaimana cara kita mengimprove ya, supaya kita punya membran dengan properties yang anti-fouling. Yang pertama yang kami lakukan adalah kita meningkatkan surface hydrophilicity-nya. Ya. Kemudian mengurangi surface membran roughness. Nah, ini biasanya kita pakai AFM. Ini kami mengukur, memang di UNIP tidak ada, kami ke ITS untuk mengukur. Ya. Kemudian surface modification, ya, nanti kita coba mengubah sifat karakteristik dari permukaan membrannya. Kemudian kita bisa mengkombinasikan pretreatment-nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba untuk memasukkan antibakterial material ke dalam polimer matrik. Maka kita mengembangkan namanya nanohybrid membran ya, dengan material-material yang bisa bersifat antibakteri. Artinya bisa dia mampu punya sifat fotokatalitik dan sebagainya untuk menghilangkan bakteri yang masuk ke dalam membran. Nah, ini adalah yang kami lakukan, ya, roadmap ini yang kami lakukan di mana apa yang kami lakukan ini rata-rata kami sudah apa namanya mengeluarkan suatu makalah untuk di sebuah jurnal ya. Rata-rata ini di JWPE maupun di JC ya, Journal Water Journal Water Process Engineering maupun Journal Environmental Chemical Engineering. Jadi kami mencoba knit polymer membran ya dari polyether sulfon, polysulfon, PVDF maupun polyimide. Kemudian kami juga mencoba untuk membuat hybrid membran. Ini kami dari labnya Prof. Fauzi di UTM kami sudah mengembangkan nano hybrid membran. Mungkin kami termasuk awal di Malaysia ya ketika kami dulu ngambil S3 di UTM ya itu. Pengembangan nano hybrid membran kami dengan zeolit. Nah, kemudian kami coba sampai bentonit, alumina, silika dan sebagainya. Arti akhirnya kami juga mengembangkan material yang bersifat antibakteria seperti TO2 ya. Jadi waktu awal kami mengembangkan zeolit, alumina, silika ini kami belum memakai nano ya. Jadi material yang kami pakai belum sampai ke nano. Ternyata walaupun ya separation performance-nya meningkat, tetapi ada beberapa masalah. Masalahnya seperti aggregation, agglomeration, ya, karena dia partikelnya besar, tidak tersebar secara merata. Kemudian kami pakai nano hybrid. Nano hybrid membran, ya. Nano hybrid membran itu kami gabungkan polyether sulfon, polysulfon ataupun PVDF dan PI ke dalam matriksnya dengan TO2, nano TO2, nano ZnO, nano SO2. Ya. Kemudian satu lagi saat ini kami mengembangkan menambah dengan alga yang bersifat antibakteri. Alganya kita buat nano, kita masukkan yang bersifat antibakteri untuk meningkatkan performan ya untuk menghilangkan fouling yang ada pada proses pemisahan dengan membran tersebut. Kemudian kami melakukan surface modifikasi membran
baik pre-treatment ataupun post-treatment. Ya. Pre-treatment yang kami lakukan adalah dengan modifikasi permukaan membran dengan menggunakan ultraviolet. Ya. Ultraviolet namun ini sinarnya kita beberapa, kita bagi. Ya. Jadi saat pembuatan casting dari membrannya, sebelum membran itu mengalami proses koagulasi, maka kami kenakan ultraviolet. Sehingga beberapa membran ini mampu bersifat anti-fouling. Kemudian kami juga pakai thermal annealing untuk proses pemanasan, kalau ini adalah post-treatment. Kemudian kami pakai PVA coating, ini juga post-treatment. Ya. Ternyata mampu mengimprove dari surface property dari membran. Kemudian yang selanjutnya kami, karena tadi salah satu yang menyebabkan fouling itu adalah mode dari operasinya, maka kami ada beberapa integrated membrane itu kami pakai double stick ataupun yang lainnya untuk meningkatkan atau mengurangi fouling. Ya. Di samping itu pre-treatment yang kami lakukan kami memakai ozonasi, absorpsi ataupun kami absorpsi pakai bentonit dan sebagainya untuk memitigasi pembentukan fouling. Jadi ketika limbah kami kasih ozon, kemudian masuk ke dalam membran, memang fouling yang terjadi pada permukaan membran itu sangat jauh menurun. Ini adalah nano hybrid membran. Ini adalah proses pembuatannya. Ya. Jadi ini ada beberapa yang ini memang sudah kami publikasikan. Nah ini adalah karakteristik dari nano hybrid membran untuk permukaannya. Jadi ini ada SiO2, ini ada TO2, ini pakai ZnO2. Ya. Secara umum ketika membran itu sudah termodifikasi, hampir tidak ada lubang, ya, tidak adanya gap antara polimerik dengan inorganik. Biasanya yang awal-awal kami sering mendapatkan gap celah antara polimer dengan inorganik materialnya. Kenapa? Karena memang inorganik dengan polimerik itu secara umum ketika kita blending, ketika kita campur gitu ya, tidak akan bisa menyatu dengan baik, dengan sempurna. Biasanya ada celah, ada lubang lah. Ini yang sering menimbulkan permasalahan apa? Permasalahan biasanya selektivitinya rendah, plaknya tinggi. Ya. Kemudian kalau aglomerasi biasanya nanti akan menjadikan fouling itu akan juga mudah terjadi di dalam proses pemisahan dengan membran tersebut. Nah, kami melihat hydrophilicity itu adalah ketika kami ya ukur dengan contact angle ya, water contact angle-nya ya dengan beberapa ini itu ya, kami bisa melihat bahwa ini apa adanya peningkatan hydrophilicity-nya ya. Penambahan TO2 ya akan meningkatkan surface hydrophilicity-nya. Ya, jadi kami dapatkan semakin adanya TO2 jadi semakin baik ya. Di samping itu kami melihat dengan adanya TO2 ya akan meningkatkan ya, tensile strength maupun elongation break-nya ya. Jadi ketika kita tambah TO2 dan modifikasi membrannya, maka mechanical properties-nya dari membran akan semakin baik jika distribusinya juga baik, gitu kan? Ya. Dan membrannya ini juga akan sangat susah untuk
patah gitu ya, sehingga pada tekanan tinggi pun tidak begitu masalah. Sehingga di sini ya, akan menjadi bagus. Tetapi perlu diingat, ketika kita menambah TO2 di atas 1%, ya, maka akan terjadi penurunan tensil strength-nya. Gitu ya. 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 Kenapa? Karena kalau semakin tinggi loading dari TO2 gitu ya, maka dia akan semakin rigid gitu ya. Ya. Karena dia nano gitu ya, akan tersebar semuanya, rigid malah menjadi apa namanya tensil strength-nya turun gitu. Nah, ini yang tidak kita ingin. Maka kita bisa ketika mau menambahkan ya TO2 ya, itu kita batasi 1% gitu. Nah, ini bisa kita lihat vibrasi ya dari apa namanya PS nano ZNO 1% ya. Jadi kita bisa lihat dari sini terjadi vibrasi dari hidrofilik grup ya, seperti hidroksil dan karbonil ya. Ini adalah apa namanya flux yang terjadi ya, rejection yang terjadi ya dengan adanya apa namanya penambahan TO2. Kita juga bisa melihat di sini ya, NH3 yang terrejeksi itu juga maksimal pada TO2 sebesar 1%. Jadi kita bisa lihat filtrasinya juga tidak terlalu turun ya, artinya stabil gitu ya, ketika apa namanya 1% dan rejeksinya juga tinggi sekali untuk COD maupun TDS maupun NH3 pada 1%. Ya. Nah, kemudian kami modifikasi ya. Yang selanjutnya adalah nanohybrid membran modifikasi. Ya, kita pakai photo initiated modification, deep coating maupun kita pakai initiated chemical vapor deposition-nya. Nah, ini adalah UV yang kita lakukan. Di sini kita sudah mampu untuk apa namanya merubah ya permukaan membrannya menjadi lebih baik ya. Ini beberapa, kemudian kita coating dengan PVA untuk membentuk cross linking-nya. Ini kita bisa mendapat glutaraldehid ya, dengan PVA kita dapat glutaraldehid di mana kita buktikan pada SEM dengan permukaan membran yang lebih halus ya, dengan dan juga apa namanya pada FTR-nya. Nah, ini kita bisa lihat yang saya sampaikan di awal, ketika tanpa adanya modifikasi ya, ada aglomerasi, ada lubang ya antara polimerik membran, polimerik polimernya, polimerik dengan inorganiknya gitu ya. Tapi setelah kita lakukan modifikasi, kita lihat ya aglomerasinya juga sangat sedikit, ini rata, kemudian kita perbesar, ini juga tidak ada lubang cacatnya, sehingga kita akan menghasilkan membran dengan kualitas yang bagus. Di sini permukaan kita lihat, ini tanpa coating, ini adalah dengan PFBA coating. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini permukaannya jauh lebih bagus. Di sini juga di apa namanya di cross section-nya kita bisa melihat di sini cukup bagus sekali kerapatannya di sini ya, sudah memodifikasi ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat beberapa perbedaan ya pada apa namanya membran yang terjadi iradiasi gitu ya. Water contact angle yang kita ukur jadi ada peningkatan improvement-nya. Saya skip-skip aja, nanti kalau mungkin apa namanya mungkin ada yang mau disampaikan di sini bahwa UV iradiasi sangat ya
mengimprove untuk organic rejection-nya. Ya. Organic rejection-nya dengan kalau kita pakai SO2, ya, SO2 di sini antara COD, ya, apa namanya, sungguh sangat diimprove ini ya COD-nya, ya, maupun untuk amonianya. Ini semua papernya sudah kami dapatkan. Nah, ini kita lihat juga bahwa falling, ya, kita ukur falling evaluasi itu ya, kita bisa melihat di sini, ya, ini ada penurunan yang signifikan apa namanya dengan adanya PPA coating ini. Nah, beberapa kami juga sudah mengintegrasi proses membran dengan ozon. Nah, ini adalah sistem yang kami buat sendiri. Ozonnya kami buat sendiri, kami masukkan ke dalam umpan, kami pompa, kami masukkan membran, kami masuk permeat, kemudian kami kembalikan retentatnya secara kontinu, dan itu sangat mengurangkan falling yang terjadi pada proses membrannya. Karena waktu juga saya kira ini yang ingin kami sampaikan ketika nanti tantangan ke depan untuk pengembangan membran, ya. Jadi kami saat ini untuk refinery kami sudah mengembangkan, ini sudah kami kembangkan dengan material membran yang kami kembangkan. Kami kerjasama sekali lagi dengan Pertamina untuk pengolahan refinery. Nanti kemudian kami dengan petrochemical, gitu ya. Dan untuk Pertamina kami sudah. Lah kemudian chemical stability ini yang kita harus mengembangkan material pada membran yang tahan terhadap beberapa solvent-solvent. Beberapa membran ketika kita untuk mengolah eugenol, ya, material membrannya itu tidak tahan, ya, sehingga kita juga perlu kembangkan. Ya. Kalau bisa cost-nya juga dikurangi, kemudian anti falling-nya ya ditambah. Saya kira itu Pak Idral, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Prof. Tutuk sudah banyak informasi yang disampaikan. Beliau dulu UTM ini ya, sama dengan Prof. Rosiah juga nih. Prof. Rosiah dulu di KL, sama dengan saya waktu S3 dulu. Prof. Tutuk di Johor dulu. Baik, mungkin Bapak-Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan kepada Prof. Tutuk, kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik. Gak lama nih, Pak Iman. Iya. 15 tahun ya ketemu nih kita. Iya. Ya, saya ada sedikit pertanyaan, Pak Tutu. Ini kan membran untuk kegunaan apa namanya kayak semacam water treatment atau water treatment ya. Yang mana saya tahu itu membran yang dipakai di water treatment mungkin dipakai di reverse osmosis ya atau RO ya. Iya. Pertama, ada beberapa pertanyaan. Ini kan material yang didevelop, didevelop untuk penelitian yang baru ya. Iya. Yang saya perlu ketahui pertama adalah apa produk hasil dari ada beberapa pertanyaan Pak Tutu. Pertanyaan pertama, apa produk hasil dari material penggunaan material membran ini? Apakah waternya itu, produk hasilnya itu udah bisa jadi potable water atau air yang bisa digunakan sama human use? Yang kedua, pasti dia akan menggunakan high pressure ya. Berapa minimum tekanan yang Bapak gunakan high pressure pump untuk mendorong si fluidnya keluar dari membran? Yang ketiga, apakah si material membran ini apakah bisa di recycle? Artinya maksudnya biasanya kan kalau di RO itu dia ada backwash-nya, di backwash ulang biar dia bisa dipakai lagi. Ataukah dia dipakai copot pasang lagi? Itu aja Pak Tutu. Pertanyaannya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Imen. Ya. Yang pertama mengenai produk dari membran ini. Sangat tergantung kepada proses yang kita gunakan dan kita mau seperti apa. Artinya
Ketika kita produce water, kita olah. Kalau produce waternya itu mau dipakai sebagai pressure maintenance, artinya kita ya jangan menggunakan RO, ya. Kita pakai ultrafiltrasi aja sudah cukup, mikro sama ultrafiltrasi, karena air produknya akan diinjeksikan kembali ke dalam sumur minyak, gitu ya. Jadi sebagai pressure maintenance, gitu ya. Jadi enggak perlu kita pakai RO. Jadi membran tidak selalu identik dengan RO, gitu ya. RO adalah sebuah membran yang dipakai untuk pengolahan pengganti proses desalinasi, gitu ya. Untuk kita dapatkan, kalau desalinasi pakai energi yang tinggi, pakai suhu yang tinggi, kalau membran RO itu suhunya rendah, tetapi memang kalau RO karena namanya reverse osmosis atau tekanan balik osmosis, maka tekanannya harus lebih tinggi dari tekanan osmosis dari air yang dipakai. Kalau reverse osmosis dipakai untuk air laut, maka tekanannya sangat tinggi, bisa sampai 40 lebih gitu ya. Tetapi kalau kita mengolah air limbah ya, seperti air limbah untuk limbah karet ataupun limbah refinery itu garam-garamnya itu seberapa, karena COD-nya juga rendah, TDA juga rendah gitu ya, nggak terlalu tinggi lah, sampai 10.000 saja gitu ya, maka tekanannya nggak tinggi gitu ya. Seperti kami pakai untuk pengolahan limbah air karat ini, kami pakai tekanan 4 ATM, 5 ATM sudah cukup secara kontinu untuk mengolah air limbah tersebut gitu ya. Itu yang prosesnya gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa, Mas Iman, lupa. Ah, ini apa namanya, ini membrannya bisa nggak dipakai? Oh, saya ya, oke. Okay. Jadi membran ini secara umum ya yang kami gunakan ya, kita bisa pakai bed wash, dicuci semua bisa ya. Jadi secara kontinuitas ya, kami pernah coba gitu kan, karena sebelum dipakai untuk di lapangan di mana, di Pertamina itu, kami coba kontinu selama 1 bulan pun enggak ada masalah gitu ya. Asal yang pertama gitu ya, ketika surface-nya itu bagus, tidak mudah untuk kena falling gitu ya. Itu bisa secara kontinu. Dan seperti tadi memang secara umum ya, kita pakai backwash itu bisa, tetapi perlu diingat backwash itu tidak akan mengembalikan ya kinerja membran secara normal, artinya seperti semula tidak. Jadi pasti ada rejeksi yang turun. Tetapi secara umum tidak masalah. Jadi misalkan nanti di bed wash itu nggak perlu dilepas. Jadi biasanya modul membran ya, yang dipakai di industri-industri, kita buat modulnya itu 5, yang dipakai 3 atau 4. Nah, satu bisa standby, ketika satu di bed wash, satu bisa dialirkan ke yang lainnya. Oke, Pak. Gitu, Pak Iman. Terima kasih. Ada waktu tertentu nggak, Pak, interval waktu untuk kapan perlu di backwash atau pakai ini, pakai jadi, apa namanya? Sangat tergantung, membran itu sangat tergantung kepada pre-treatment-nya. Jadi artinya kalau pre-treatment-nya itu bagus, ya kita tidak terlalu sering untuk backwash gitu ya. Karena membrannya bagus. Jadi ketika kita sudah melihat tren penurunan dari plug, itu pasti terjadi falling. Kalau terjadi falling, itu ya mesti perlu dicuci membrannya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Makasih. Oke, okay, sama-sama, Mas Iman. Oke, okay. Pak. Mau tanya sedikit, Pak. Silakan, Bu Renita. Kalau membran yang Bapak kembangkan ini, berarti bisa menurunkan TDS juga nggak ya, Pak, untuk produce water? Jadi untuk produce water, kami sudah coba, kami dapat produce water dari Pertamina Balongan yang ada, Cilacap nggak ada gitu ya. Dan kami sudah mendapatkan karakteristik air, jadi satu, kami itu tidak hanya membuat produce water menjadi air injeksi, tetapi kami juga jadikan air bersih. Jadi kalau membran jadi air produce water jadi air bersih, tentu saja TDS-nya harus sesuai dengan aturan air bersih pada Permenkes gitu ya, sudah sesuai gitu ya. Intinya enggak ada masalah. Jadi TDS itu
diturunkan dengan membran, nggak ada masalah, bisa. Lalu apa ada garansi ya? Kan biasa kami pakai vendor, lalu kan biasa mereka memberikan garansi ya dari hasil yang kita inginkan. Kalau dari yang Bapak kembangkan ini, apakah juga ada garansinya selama berapa lama, atau kok ada trouble, seperti itu sih Pak? Mestinya ada, Bu, sama. Artinya ketika kita bekerja sama seperti dengan Pertamina itu, Pertamina itu kan memberikan spek gitu ya. Jadi untuk produce water yang di fill kaca ya, di Langsa misalnya. Dia bilang bahwa kami mau speknya seperti ini. Ya sudah, dilihat dulu biasa satu bulan seperti apa, nanti ada masalah kita datang. Itu hal yang common lah ketika kita kontrak dengan industri. Ya. Itu pasti ada gitu, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang perlu didiskusikan? Pak, saya mau. Saya Pak Idral. Ya, silakan Bu Desi. Bu Desi dulu ya. Assalamualaikum Pak Tutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tutu, saya Bu Desi dari Undri, Pak. Ya, sempat Bu ketemu waktu Bapak datang kemari ya, sama Pak siapa? Pak Andre. Pak Cahyo. Pak Andre, ayo ya. Iya Pak, makasih banyak. Ya sampai ketemu ya Pak. Pak, ya, saya Bu mau tanya, kebetulan ini saya tertarik dengan penambahan modifikasi membran dengan TiO2 ya Pak ya. Iya Bu. TiO2 Pak, halo. Iya Bu, dengar Bu, ya. Iya. Ya, jadi setahu saya memang TiO2 ini adalah material fotokatalis yang bisa untuk mendegradasi senyawa organik ya. Ya. Nah, di sini dimodifikasi dengan membran ya, Pak. Iya, Bu. Nah, tetapi nanti apa sih yang menjadi signifikan, Pak? Mengapa TiO2 dimodifikasi dengan membran, Pak? Tadi katanya untuk mendegradasi apa? Kandungan apa namanya bakteri begitu kata Bapak tadi kalau nggak salah. Iya. Nah itu mohon dijelaskan mengapa TiO2 dimodifikasi dengan membran. Yang kedua, TiO2 ini kan proses kerjanya kan dengan menggunakan ada cahaya foton atau cahaya yang bisa menghasilkan elektron dan hole-nya ya Pak. Nah itu ya, nanti betul, membrannya akan dilakukan dengan penambahan foton juga ya Pak ya. Tahu-tahu seperti itu yang saya tahu begitu Pak. Jadi mungkin mohon dijelaskan supaya saya bisa memodifikasi mungkin lain kali dengan membran. Karena penelitian saya selama ini mendegradasi senyawa panel dengan menggunakan TiO2 dan kombinasi dengan karbon-karbon lain begitu Pak. Itu saja, terima kasih Pak Tutut. Yeah. Sama-sama Bu. Jadi, kenapa kita pakai TiO2? Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa TiO2 itu punya sifat fotokatalitik yang sangat bagus. Tetapi memang harus diaktifkan dulu. Nah, cara pengaktifannya kami, ya, pada awal pembuatan membran itu, ketika TiO2 itu sudah dimasukkan ke dalam matriks membran, kami pakai polisulfon maupun polyether sulfon, kemudian kami sinari ultraviolet ya untuk mengaktifkan dari sifat fotokatalitik TiO2. Nah ini yang kami lakukan dan memang ketika kami submit ke jurnal pertanyaannya adalah membuktikan sifat fotokatalitik katalitik membran apa TiO2 itu berfungsi di situ. Maka Ibu harus menganalisa namanya sita potensial untuk di membran. Nah, itu yang akan itu bisa katakan bahwa fotokatalitik di TiO2 di dalam membran sudah berfungsi. Dan memang ketika kami menambahkan TiO2 ke dalam polimerik membran, itu NIT PSF ataupun PES ya. Memang ide dasar awal kami adalah karena Aperbond Robinson. Ketika pakai polimerik saja, kami akan kesulitan untuk menaikkan dari karakteristik performa membrannya. Maka kami tambah kepada inorganik material. Salah satu yang kami tertarik adalah dengan TiO2 ini. TiO2 punya sifat fotokatalitik, di samping itu dia mampu untuk meningkatkan performa dari kinerja membran sendiri. Sehingga ada dua fungsi di situ yang bisa
kita dapatkan dari penambahan TO2 ke dalam matriks polimer yang kita pakai. Tetapi Ibu juga perlu ingat ketika memakai membran dengan TO2, problemnya adalah gap yang ada, ya, karena memang inorganik tidak bisa nempel secara sempurna terhadap polimerik, sehingga harus ada cara-cara tertentu ketika memasukkan TO2 ke dalam polimerik membrannya. Sehingga kita dapatkan kinerja yang optimum. Itu Bu, saya rasa untuk TO2 pada membran yang kami... Ya, terima kasih Pak Tutu. Mungkin nanti kalau saya punya masalah, saya bisa langsung hubungi boleh. Pak Tutu ya, Pak. Boleh, boleh Bu. Monggo, monggo saja. Silahkan Bu, monggo. Oke, oke. Matur nuwun Pak Tutu. Oke, sami-sami Bu. Oke, Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang lain. Mungkin saya, Pak. Ya, saya. Silakan Pak Putu ini ya. Silakan Pak. Ya. Selamat pagi Prof. Tutu. Saya Putu dari Teknik Kimia Ubaya, Universitas Surabaya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah modul membran untuk komposit ini flat sheet atau hollow fiber ya, Prof ya? Kami buat flat sheet dulu. Hollow fibernya sudah kami buat juga, tetapi sekarang kan di POI, di Undip itu kan juga ada kita buat hollow fiber untuk membran-membran kita. Tetapi memang masih kita kesulitannya adalah spinneret kita masih gede, sehingga perlu material yang banyak. Dulu ketika saya di UTM itu kan kita bisa buat mau 500 mili, cuma 500 gram lah nggak masalah. Kalau sekarang di sini masih 1 kilo, gitu ya. Sehingga materialnya cepat boros. Iya. Tapi ada juga gitu Pak Putu. Ya. Mungkin seperti di Pak Wenten, Pak Putu gitu ya. Iya. Prof. Tutuk, saya mau tanya untuk blending polimer dengan partikel, apakah dilakukan modifikasi tertentu ya Prof ya? Jadi artinya apakah dengan blending biasa atau ada modifikasi? Jadi yang pertama ada beberapa cara gitu ya. Blending untuk inorganik dengan polimerik. Gitu ya. Yeah. Jadi ketika kita memblending, ya, kalau kita tidak cepat casting atau kita tidak cepat-cepat untuk membuat hollow fiber membrannya, bisa dikatakan tidak akan ada gunanya karena inorganiknya tidak lagi menempel pada permukaan. Inorganiknya nanti akan jatuhnya pada di bagian tengahnya ya, sebagai fungsi untuk lapisan aktifnya nanti kurang. Walaupun ada, pasti ada, tetapi membrannya tuh nanti di finger like-nya gitu ya, di finger like-nya atau di tengahnya, bukan di permukaannya. Maka modifikasi awalnya saya memakai membran partikel inorganik itu ukurannya cukup besar. Kemudian kami modifikasi dengan apa? Kami modifikasi dengan ukuran nano. Kemudian kami modifikasi lagi sifat permukaan dari inorganiknya. Kenapa? Sifat inorganik itu tidak ada H-nya. Maka kami modifikasi untuk mendapatkan jembatan H. Supaya polimerik dengan inorganik nempel. Sehingga namanya bridge hidrogen lah, jembatan hidrogennya. Bisa kita memakai H2SO4, ataupun kita bisa memakai surface agent yang lainnya lah. Silent agent juga bisa. Gitu Pak Putu. Baik. Kemudian mungkin ada pengalaman dari Prof. Tutu menggunakan material selain TiO2 mungkin yang sekarang ngetren itu mungkin MOF ya, Prof ya? Iya. Saya memakai graphene oxide sama reduce graphene oxide. MOF-nya saya belum. Ya. Saya sekarang memakai graphene oxide sama reduce graphene oxide untuk inorganiknya. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kerjasama dengan Prof. Tutu. Oh, siap.
Pak Putu. Monggo aja, kita nanti kita kontak-kontak lah ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Pak Putu dan Pak Tutu, bukan Pak Tutut ya, tadi ada yang nyebut Tutut, Pak Tutu panggilannya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kira-kira? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Zul Fajri ya. Oh, ya. Ya, Pak Tutu. Ya, Pak Zul. Ini saya Zul Fajri, alumni Undip juga, 2013, Pak. Ya. Sekarang kerja di PT Sulpindo, Adi Usaha. Kebetulan di tempat kami itu klor alkali plant, Pak. Dan kita juga menggunakan membran. Cuma membran yang kita gunakan itu adalah membran yang bersifat anionik, Pak. Membran anionik. Pertanyaan saya, apa yang membedakan membran penukar ion dan membran yang common seperti yang dijelaskan Pak Tutu? Mungkin dari segi karakteristik dan bagaimana manufacturing-nya seperti itu, Pak. Tadi membrannya dipakai untuk pengolahan apa, saya nggak begitu jelas ya? Untuk kaustik, Pak. Kaustik soda. Oh, kaustik soda gitu ya? Iya. Yeah. Jadi tentu saja membran anion gitu ya, beda dengan beberapa membran yang karakteristik tadi gitu ya. Seperti kalau kita lihat membran anion gitu ya, seperti kalau kita apa namanya untuk fuel cell segala itu kan membran anion gitu ya. Dr. Rosiah nanti ya, nanti yang ke fuel cell gitu ya. Karena kalau saya hampir tidak pernah gitu ya. Saya hanya beli saja ya membran untuk fuel cell ya. Itu harganya juga cukup mahal, tetapi karena di kita ini aplikasi fuel cell itu masih sangat sedikit gitu ya. Jadi yang banyak itu ya air, kemudian gas, itu yang kami kembangkan. Mungkin dari UGM itu kan mengembangkan dulu fuel cell dengan kalau UTM itu Prof. Hamdani gitu ya. Kemudian kalau UGM itu siapa? Prof. Rosiah yang sudah pensiun itu Prof. Siapa namanya? Lupa saya. Prof. Said. Hamdani Saidi. Wan Abu Bakar. Prof. Wan Abu Bakar itu ya. Wan Ramli. Nah, ya. Itu kan pengembangan untuk fuel cell anion membran ya. Itu Mas Zulfajri, saya tidak begitu mengembangkan ke membran di situ gitu ya. Mungkin nanti Bu Rosiah mungkin bisa bantu jawab. Nanti presentasi Bu Rosiah nanti ya. Iya. Ya, saya kira itu dua nanti pertanyaannya. Iya, Pak. Itu terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke narasumber atau pemateri kita yang ketiga. Last but not least. Nggak ada lagi ya? Baik. Dr. Rosiah, udah ready? Ready. Oke. Oke, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari PM Dr. Rosiah Rohani. Beliau ini degree-nya dari UTM. Kemudian master engineering-nya juga dari UTM, kemudian PhD-nya dari Auckland, New Zealand. Dan bidang beliau memang membran, dulu satu riset tim dengan saya di KL, dan juga dengan Prof. Tutu sebetulnya di JB. Kami dulu dengan Pak Said, Hamdani Saidi, dengan Pak Fauzi Ismail. Baik, Puan Rosiah silakan. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. So, sebelum saya mulakan presentasi saya hari ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada organizer kita lah yang di moderasi oleh Pak Dr. Ibran di bawah UNRI. Saya juga ucapkan saya berbesar hati lah sebab dijemput untuk bersama-sama dengan orang-orang yang famous ataupun terkenal dalam bidang
membrane di Indonesia, di Malaysia, Pak Profesor Tuto, Pak Profesor Yazid tadi, pakar dalam bidang CFD. Saya percaya presentation yang saya dah dengar tadi memang sangat-sangat inspiring, dan sangat kebanyakannya memberi new knowledge kepada saya lah. Dan hari ini saya akan membentangkan pasal topik saya on membrane for recovery of valuable products from palm oil industry waste lah. Berbeza sedikit daripada Pak Profesor Tutuk tadi, Pak Profesor Tutuk tadi banyak membincangkan tentang material bagi aplikasi rubber industry, rubber industry. So topik saya lebih kepada palm oil industry lah. On fuel cell, memang saya ada buat on fuel cell, tapi hari ini saya lebih fokus kepada membrane untuk kegunaan palm oil industry. Tapi in the end nanti saya akan cover lah on, saya akan mungkin bantu Mr. Zulfajri tadi untuk terangkan sedikit lah pasal anionic exchange membranes. Dah tinggalkan quite some time lah, tapi masih ada research sedikit lah dengan student-student postgrad saya lah dalam bidang tu. So macam kita tahu sebelum tu saya nak kenalkan diri saya lah. Saya daripada Department of Chemical and Process Engineering, Faculty of Engineering and Built Environment UKM Bangi, Malaysia. Macam dinyatakan tadi, saya ada beberapa colleague yang sangat well known lah. Saya ni biasa-biasa lah, tapi colleague saya sangat well known lah dalam bidang penyelidikan, commercialization. Macam contohnya on fuel cell tadi, kita ada di department kita Profesor Datuk Dr. Wan Ramli dengan Profesor Dr. Siti Khartoum. And then on water membranes, kita ada Profesor Datuk Dr. Abdul Wahab Muhammad. Beliau sekarang merupakan timbalan Vice Chancellor, Deputy Vice Chancellor in UKM under Research and Affairs. And then adalah beberapa tokoh-tokoh lah di department saya yang mungkin pihak rakan kita di Indonesia ada mengenali mereka. Tapi saya barulah dalam bidang ni dan banyak lagi saya perlu belajar lah untuk menjadi lebih baik lah. So untuk hari ini saya akan membawakan tentang aplikasi membrane dalam industri kelapa sawit. Seperti kita tahu dalam palm oil mill process, prosesnya adalah proses yang dalam bentuk wet proses. So kita tahu palm oil sendiri datang daripada oil palm di plantations dan daripada proses yang berlaku ni kita akan mempunyai beberapa sumber waste ataupun sisa yang kita perlu kendalikan lah. Macam oil palm sendiri kita tahu dia punya content adalah hanya 10% oil, the rest adalah biomass, which is 90% biomass. And then daripada biomass yang ada pun ada pelbagai, kita ada empty fruit branch, EFB, kita ada palm frond which is punya batang, effluent dia, kita ada kernel, shell, trunk dan sebagainya lah. And then kita juga tahu waste yang paling major yang dihasilkan di palm oil punya industri adalah dalam bentuk effluent dia, which is liquid effluent, kita kenali sebagai palm oil meal effluent ataupun POME. So kesemua waste yang kita kata lebih daripada 90% daripada oil palm process ni sebenarnya kita boleh recover back untuk menjadi material yang bernilai tinggi lah ataupun high value product lah kita panggil melalui proses-proses tertentu lah. So kita tengok kat sini tadi plantations ada dia punya waste in terms of dia punya biomass, effluent yang normally kita ada effluent treatment tertentu, dia ada kekangan in terms of dia punya size of effluent, and then kerap kali juga kita tahu dia ada violation disebabkan oleh kandungan BOD yang sangat tinggi, melebihi 10,000, ada yang mencecah sampai 30,000 BOD, dan perkara tersebut bila kita buat treatment dia perlu kawasan yang luas, and then conventional treatment tak dapat nak menyelesaikan isu waste yang dengan baik organik yang tinggilah. And then
bila kita buat the process, kita tahu conventional treatment dia akan menghasilkan all the biogas, eh. Dan this biogas pun tak dapat di diambil untuk kita guna pakai sebagai energi lah. So melalui beberapa kaedah antaranya membran, fermentation dan sebagainya, kita boleh dapatkan produk dengan nilai lebih tinggi lah daripada proses penukaran sisa waste kepada wealth lah, kita panggil waste to wealth lah. Projek ni sebenarnya adalah projek bersama-sama dengan Sandabi Research, di mana saya adalah salah seorang ahli dalam grup, dalam kumpulan tersebut, di mana Sandabi Research telah memberikan endowment sekitar RM15 juta lah kepada UKM di bawah Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses untuk projek penyelidikan ke arah zero waste technology. Sebenarnya biogas ini boleh ditukarkan kepada high value product, di mana lignocellulosic biomass, which is biomass dalam cellulosic punya type, boleh ditukarkan kepada produk-produk bergantung kepada route of conversion sila. Contohnya daripada LCB yang melalui pre-treatment, dia boleh memperoleh certain sugar, which is sama ada C5 ataupun C6 sugars. So daripada C5 dan C6 sugars ni boleh melalui fermentation process menggunakan microbes tertentu dalam conditions aerobic maupun anaerobic untuk menghasilkan high value products. Contohnya seperti xylitol yang mana dihasilkan daripada xylose, and then ada juga kita hasilkan succinic acid which is precursor of chemicals terutama dalam penghasilan solvents tetra THF dan succinic acid adalah salah satu precursor yang sangat famous lah especially di US dan di sinilah so succinic acid pula dihasilkan daripada C6 monomers glucose galactose mannose dan sebagainya lah so daripada proses yang telah dilakukan di makmal di mana kita ada beberapa kumpulan penyelidikan daripada pre-treatment, fermentation dan seterusnya kepada downstream processing which is separations kita menggunakan teknologi membran terutamanya untuk recovery untuk ataupun untuk memperolehi bahan-bahan nilai tinggi ni dengan memisahkan daripada broth fermentations lah fermentation broth. So tujuannya adalah kita nak dapatkan produk yang lebih tinggi purity lah So untuk tujuan tersebut, fokus utama untuk recovery of the product adalah kita menggunakan teknologi membran penurasan bertekanan ataupun pressure filtration membranes. Memandangkan contohnya succinic acid ataupun xylitol which is jenis sugar, dia dalam kumpulan nanofiltrations. So membran yang digunakan adalah membran jenis nanofiltrations. Kita gunakan sama ada commercial membranes dan juga kita sintesis kita punya membrane sendirilah untuk kita nak recover the products lah. Tetapi kita dapati ada beberapa kekangan lah sekiranya kita menggunakan membranes ni sebab kita tahu fermentation broth ni dia ada certain mixture of components dalam dia dan kepekatan kandungan komponen dalam dia pun ada dekat nilai tertentu. Jadi kita mempunyai kekangan in terms of kita nak dapatkan selectivity yang lebih baik juga manakala kita gunakan fermentation broth ada tendensi untuk berlakunya fouling lah ataupun kekotoran pada membran kita lah so fokus adalah menggunakan nanofiltrations especially untuk kita asingkan produk-produk bernilai tinggi daripada fermentations daripada palm oil biomass lah so seterusnya daripada proses fermentations of waste ataupun sisa daripada palm oil mill effluent juga kita boleh memperolehi biohydrogens pada kepekatan tertentu di mana biohydrogen ni boleh digunapakai sekiranya dia mempunyai kandungan yang tinggi lah peratusan hidrogennya berbanding mixture gas yang ada lah selain daripadanya lah so kita tengok bila kita kaji Robson punya limit Robson apa limit kita dapati bahawa untuk pemisahan
hidrogen ya daripada gas yang biasanya berada dalam fermentation foam ya, iaitu carbon dioxide. Membran yang common digunakan antaranya adalah polisulfon dan polyimide. So dia ada beberapa kekangan lah apabila kita menggunakan membran-membran yang ada lah. Especially untuk kita dapatkan certain hydrogen permeability, serta selectivity yang kita panggil sesuai lah untuk kita nak dapatkan priority gas yang tertentu lah. So dinyatakan bahawa sekiranya kita gunakan polyimide, dia punya range of permeability sekitar ni, selectivity pun boleh pergi up to 10 sahajalah, dan PSF nilai dia lebih rendah berbanding polyimide lah. So pomade kita tahu dia merupakan salah satu waste daripada proses palm oil punya industri. Dia apabila melalui proses fermentation atau fermentasi di bawah anaerobic digestion, dia boleh menghasilkan sekitar 40-50% hydrogen di dalam CO2. Ni adalah composition gas yang kita dapati daripada gas kromatografi punya analisis. Bila kita semak semula, oksigen dan nitrogen sebenarnya tak ada dalam sistem sebab dia merupakan anaerobic process, tapi mungkin semasa handling of the gas masa kita nak do the collection, that's why kita dapat this O2 dengan N2, tapi dia punya composition agak rendah, so kita boleh stimulatekan the gas which is hydrogen to carbon dioxide equal value lah, which is around 50-50 ratio lah. So untuk menyelesaikan proses untuk recover the high value products tadi daripada fermentations of oil palm industry punya waste, saya akan pecahkan saya punya pembentangan saya hari ini, di mana saya akan tunjukkan on the recovery of succinic acid and then recovery of xylitol. And then hydrogen, biohydrogen punya purification menggunakan gas formation. Seterusnya biohydrogen purification menggunakan membrane contactor lah. So untuk part one, recovery of succinic acid, kita menggunakan polyimide membranes yang mana kita hasilkan melalui phase inversion methods. Kita menggunakan juga nanoparticles, which is kita ada graphene oxide. And then kita juga menjalankan cross-linking, chemical cross-linking menggunakan ethylene diamine untuk kita nak improve membrane performance properties. And then kita juga membandingkan performance ataupun kecekapan membrane tu dengan commercial membranes yang ada lah. So macam yang saya nyatakan tadi, succinic acid ni merupakan chemicals ataupun precursor yang sangat common ataupun demand dia tinggilah di US dalam petrochemical industry. So sebelum ni kita guna succinic acid daripada petroleum punya source, tapi succinic acid sebenarnya boleh juga dihasilkan daripada bio sources ataupun biomass melalui proses fermentations lah. So untuk this study kita boleh katakan bahawa dia punya target kita adalah kita nak lihat membranes untuk aplikasi apabila kita ada broth fermentation pada kepekatan yang tinggi, sama ada membrane boleh beroperasi dengan baik ataupun punya selectivity yang baik berbanding commercial membranes yang ada lah. So ada terdapat juga kajian sebelum ni by Kang and Chang di mana mereka telah menggunakan commercial membranes dan dia punya recovery adalah agak baik, which is around 78% sahajalah. So untuk tujuan tersebut mana kita nak kita akan buat perbandingan dengan commercial membranes masa kita hasilkan membrane kita sendiri, di mana kita menggunakan phase inversions, kita hasilkan dengan kaedah casting untuk hasilkan flagship membranes.
Kita juga buat analisis membrane menggunakan dead end filtration. Kita juga ada jalankan cross flow filtration punya ni dalam skala makmal lah untuk tujuan ni. So saya hanya letakkan keputusan yang saya rasa signifikan lah, tapi sebenarnya kajian ni kita jalankan meluas lah, kita even dah publish dalam pelbagai jurnal lah. So antara dapatan yang kita boleh lihat daripada kajian kita jalankan, apabila kita compare polyimide dengan commercial membranes daripada jenis film tag NF yang pelbagai, kita dapati bahawa dia punya flux apabila kita menggunakan PI ni lebih rendah lah berbanding jenis commercials. Yang mana kita untuk kes ni kita gunakan real broth solutions. Initially kita guna model solutions tapi kita juga compare kita punya kajian ataupun testing kita menggunakan fermentation broth yang dihasilkan daripada fermentation oil, of oil palm punya front, di mana kita dapat kepekatan oil broth pada kandungan yang tertentu lah seperti ni. So kita boleh nampak kat sini succinate dalam kepekatan around 20 gram per liter, and the rest kita ada lactate, formate dan acetate dalam broth. So kita boleh juga nyatakan bahawa flux kita yang kita peroleh ini lebih rendah, mungkin juga disebabkan oleh kita punya contact angle value ataupun kita punya hydrophilicity, di mana membran-membran selain daripada yang yang commercial yang kita gunakan, dia punya conductivity hydrophilicity jauh lebih baiklah daripada kita punya membranes. That's why kita buat certain modifications untuk kita nak improve punya performance in terms of flux lah. Tapi kalau dari segi rejection sebenarnya kita boleh nampak bahawa PI membranes dia punya rejection boleh kata comparable lah. Even for formate kita nampak dia punya rejection very low. So which is far better lah. So selectively better in terms of rejecting formate berbanding membrane-membrane commercial yang lain. So kalau kita tengok dia punya separation factor pun kita boleh kata bahawa membrane kita ni at par lah dengan commercial membranes apabila kita gunakan pure PI lah, cuma flux dia agak rendah lah tadi kita lihat. So apabila kita modify membranes ni dengan GO graphene oxide, kita ada synthesize kita punya graphene oxide menggunakan modified Hummus method. So kita dapati bahawa membran yang dihasilkan ni kita boleh gunakan untuk kepekatan garam yang jauh tinggi berbanding yang asal lah. Initially kalau kita guna garam dalam 5 milimolar, kita increase kepada 150 milimolar untuk divalent salts di sini, which is kita guna sebagai model solids kita. Kita dapati bahawa dia punya rejections tak begitu signifikan lah drop dia berbanding apabila kita gunakan membranes yang pure polyimide lah. So kita boleh katakan di sini bahawa additions of GO pada berat peratus tertentu dia mengekalkan properties of the membranes even apabila kita gunakan kepekatan garam ataupun apabila kita ada garam dengan kepekatan yang lebih tinggi lah. So kat sini kita tahu GO PI membranes pada kandungan 0.9 weight percent sebenarnya boleh memberikan membranes yang stable lah, sama ada pada kepekatan garam yang rendah maupun kepekatan garam yang tinggi. And then dia punya contact angle ataupun dia punya hydrophilicity juga berkurangan dengan agak baiklah apabila kita ada GO. So macam di sini kita tengok apabila kita ada GO dia punya conductivity hydrophilicity berkurangan dan dia berkurang further lah apabila kita gunakan cross linking agents which is kat sini kita gunakan EDA sebagai cross linking agent lah. Ada sebab dia tertentu antaranya kita dapati macam GO ni dia boleh gunakan dekat kepekatan garam yang tinggi tapi dia tidak begitu selektif lah So tujuan penambahan EDA which is cross linking agent ni sebenarnya kita nak further improve dia punya selectivity of the succinate berbanding garam salts yang lain lah, asid lain yang ada dalam presentation board. So, selepas tu kita tengok bila kita ada filtration
untuk tempoh masa yang agak panjang, which is kat sini kita tunjukkan keputusan up to 300 minit. Longer lah. So kita boleh nampak bahawa succinate punya rejection dia stable, even dia increase over the time lah. Yang perlu tunjukkan bahawa penggunaan links yang telah diverifikasikan dengan juga dia meningkat dia punya selektiviti yang terhadap saksi. So secara apa ringkasnya kita boleh kata PR yang kita hasilkan dengan modification bersama GO dan EDA sebenarnya boleh menghasilkan membran yang punya performance konsisten apabila digunakan pada tempoh operasi yang panjang. So seterusnya apabila kita gunakan membranes, teknologi membranes untuk recovery of xylitol daripada fermentations of xylose, membran yang dihasilkan menggunakan kaedah phase inversion. Kita juga menggunakan nanoparticles daripada titanium dioxide, and then kita juga tambah copolymer dari segi dari fluoronic punya type untuk kita nak lihat dia punya membrane performance properties, and then kita juga membandingkan dia punya membrane performance dengan commercial membranes lah. So kita tahu bahawa xylitol ni salah satu jenis sugar yang penting lah kalau kita tengok dekat kita punya ubat gigi especially kalau kids punya toothpaste dia ada letak xylitol lah so dia adalah sugar yang baik sebab dia boleh control all the diabetes ke untuk health punya sugars lah so that's why dia punya value tu kita kata bernilai tinggi lah produk bernilai tinggi kita boleh hasilkan daripada proses fermentation daripada sisa industri kelapa sawit lah sebab kita tahu industri kelapa sawit boleh menghasilkan banyak sugars ataupun monomers lah daripada pre-treatment of lignocellulosic biomass yang ada lah So xylose boleh juga dihasilkan dalam dari chemical process yang common apabila mereka menggunakan catalyst melalui biological process melalui fermentation kita juga boleh hasilkan xylitol So common separation method yang digunakan untuk purify xylose sama ada membrane adsorption dan crystallization untuk case kita gunakan membrane untuk kita nak concentrate the xylitol lah. So fabrication of membrane kita guna polyether sulfone polymer so dalam kes seperti yang kita nyatakan inilah So untuk membranes yang dihasilkan kita juga uji menggunakan concentration of xylitol yang berbeza sebab kita tahu untuk kes kita apabila kita buat fermentasi xylose kita akan dapat xylitol pada julat kepekatan yang berbeza which is yang serendah ni adalah pada 19 gram per liter paling tinggi pada 88 xylose dan arabinose pula adalah merupakan feed sedia ada dalam kita punya fermentations so dia juga merupakan kita punya byproduct lah yang mana untuk kita nak purify xylitol kita kena remove certain amount of xylose and arabinose daripada stream kita ni lah. And membrane juga kita buat some pre-treatment, post-treatment which is kita buat apa nama dia, heating treatment lah dekat high temperature at certain heating time lah. So bila kita tengok kat sini apabila kita menggunakan dua jenis broth pada concentration of sugars yang berbeza which is pada kepekatan rendah dan juga kepekatan tinggi kita boleh tengok bahawa di kepekatan gula yang lebih rendah kita boleh dapat better selectivity of xylose berbanding sugars yang lain tapi bila dekat high sugar concentration dia punya selectivity tidak begitu baik lah which is yang ni kita kena improve lah and then kita juga dapati bahawa apabila kita buat penambahan membran dengan bahan seperti fluoronic which is copolymer ataupun titanium dioxide kita dapati dia punya flux and then kita juga measure dia punya flux recovery ratio untuk kita nak tengok dia punya fouling punya impact tidak begitu berubah lah which is dia punya recovery ratio dia sangat tinggi apabila kita ada additive dalam kita punya membranes especially apabila kita gunakan fluoronic at 5% lah and then the same goes to kita punya membrane dengan penambahan titanium dioxide lah
kita boleh dapat kita punya recovery ratio more than 90% lah. So kita dapati bahawa apabila kita recover xylitol daripada sugar menggunakan membran yang kita sediakan ni, kita boleh dapat quite good membrane performance sebab kita tahu dia punya hydrophilicity, water flux, falling propensity dia pun improve bila kita add all these additives and then dia punya flux recovery ratio juga boleh menunjuk membuktikan bahawa membrane ni punya certain anti-fouling properties the same topik yang dibentangkan oleh Pak Profesor Tutuk tadilah tentang kegunaan titanium oxide ataupun additives ataupun nanomaterials dalam membrane antaranya untuk membantu dalam anti-fouling punya fouling punya issues. So topik ketiga saya akan cover on the upgrading of biohydrogen pada pomade fermentation di mana kita kaedah yang kita fokuskan di sini adalah untuk gas permeation membrane punya teknik kita tahu gas permeation dia dalam keadaan dry gas and then kita juga jalankan dia sama ada menggunakan kalau di makmal punya skala biasanya kita gunakan flat sheets tapi yang common kita guna hollow fiber so kita buat dua-dua jenis study untuk kita nak tengok dia punya performance dan comparisons so kita compare membrane yang kita produce sendiri dan juga membrane daripada commercial di apa pasaran yang ada antaranya PDMS punya type daripada Nitrodenco dan PSF lah polysulfone kita juga supply dapat membrane supply daripada grup kumpulan Prof Datuk Fauzi lah di UTM Skudai sebab mereka ni memang leading untuk gas separations di Malaysia even mereka juga yang supply kita punya gas separation punya unit lah di makmal kita so kita juga tengok potentials of utilizations of the biohydrogens yang kita upgrade daripada pomade fermentations ni untuk aplikasi fuel cell di sini membrane permeability kita buat all this test menggunakan model solution model gas saja manakan kita tak dapat cukup supply of gas fermented gas daripada fermentations fermentation kita hanya 14 liter tapi kita ada bigger fermentations dalam beberapa 1000 liter yang mana yang fermenter tersebut telah diletakkan di mill di palm oil mill di Tanah Maram Bestari Jaya Selangor so tapi dia punya process of separations tu di sana masih kita gunakan adsorptions pre-existing adsorptions kita belum dapat apply membrane punya teknik lagi sebab ialah kita nak scale up tu ambil masa so ni adalah dia punya gas separation punya unit also dia punya permeability test dengan combustion test semua kita nyatakan di sinilah So membrane yang kita study adalah commercial daripada PDMS dekat different thickness PSF kita kata dapat supply commercials and then kita juga sintesa kita punya membrane sendiri kita ada PI polyimide membrane kita juga ada PI mix dengan polyaniline dan pelbagai lagi lah yang kita sintesa tapi yang di sini saya akan tunjukkan PI membrane sajalah so data-data ni semua pun nanti sebenarnya kita dah publish lah dalam Q1 journal dalam separation purification technology baru-baru ni lah. So kita study dia punya tekanan pada tekanan yang rendah lah sebab memandangkan kita punya proses penghasilan gas tu daripada fermentation. Fermentation pada tekanan atmospheric. So that's why kita punya tekanan dalam gas separation kita pada tekanan yang rendah lah kita fokuskan. Tapi kita study up to 8 bar lah in case sebab kita tak nak apply all the compressors ke ataupun unit yang mahal lah untuk kita nak perform the separation process lah. So boleh kita lihat di sini bahawa apabila kita menggunakan gas membrane commercial daripada PDMS dan PSF dia punya permeance dengan selectivity dia dalam nilai seperti dinyatakan lah So untuk hydrogen punya selectivity over CO2 bila kita gunakan PDMS membranes
nilai dia sangat rendah lah, which is around 1 sahaja. Apabila kita gunakan PSF, dia meningkat sedikit, sekitar 3 pada tekanan yang rendah lah. Tapi yang ni kita tunjukkan pada tekanan up to 8 bar lah. So tadi PDMS, semakin tinggi pressure, dia punya sensitivity dia menurun. So kita boleh kata dia tak sesuai lah untuk separation jenis ni lah. So seterusnya, apabila kita compare kita punya membranes yang kita hasilkan dengan cara phase inversions menggunakan polyimide polymer, kita dapati bahawa kita boleh tingkatkan kita punya selectivity of the membranes at certain value lah. So kita boleh nampak kat sini, apabila kita gunakan apa tu nama dia, membran yang dihasilkan melalui evaporation ataupun proses penguapan pada masa tertentu, dia menghasilkan membran yang lebih baik lah, which is 60 second lebih baik daripada apa tu nama dia, 120 seconds evaporation time lah. So apabila kita plot kan, kita punya apa tu findings ni dalam Robson punya limit, kita dapati bahawa kita punya membranes ni sebenarnya comparable lah untuk digunakan untuk pemisahan hidrogen daripada CO2 lah, untuk selectivity dan permeability tertentu lah. So apabila kita kaji kegunaan gas yang kita tulenkan ataupun upgrade daripada fermentation tersebut, kita dapati bahawa untuk kita dapatkan, ni adalah fuel cell punya setting yang kita ada lah. So kita ada single cell membrane yang menggunakan, di sini kita gunakan Nafion membranes lah. Apabila kita gunakan kepekatan hidrogen yang berbeza, kita dapati bahawa power yang dihasilkan juga berbeza-beza lah. Untuk macam kes ni, kita nampak bahawa kita, jika kita ada 100% hydrogen, which is 0% CO2, the highest power yang kita boleh around 8 watt. Tapi dia punya power akan menurun apabila kita ada contamination of CO2 dalam kita punya streams. That's why kita require separations menggunakan kaedah tertentu untuk kita nak purify kita punya hydrogen so that dia boleh digunapakai dalam aplikasi tertentu, contohnya untuk fuel cell applications lah. So seterusnya, untuk ringkasan daripada kajian tentang upgrading biohydrogens untuk kegunaan menggunakan kaedah gas formation technique, kita boleh katakan bahawa PSF mempunyai performance yang lebih baik daripada PDMS, tapi PI mempunyai performance yang lebih baik daripada PSF dan PDMS lah. So membranes ni sekiranya dia mempunyai kandungan hidrogen yang lebih tinggi berbanding CO2, dia akan mempunyai kandungan current dan power yang lebih tinggi, yang mana lebih sesuai untuk digunakan dalam aplikasi fuel cell. So part keempat, itu part terakhir yang akan saya bincangkan, adalah kaedah upgrading biohydrogens menggunakan sistem integrated microalgae membrane contactor system. Di sini kita gunakan microalgae kerana kita daripada kajian yang kita ada, daripada projek industri yang kita ada, untuk kita nak treat all the palm oil mill effluent, sebenarnya kita akan ada stage di mana kita menggunakan microalgae untuk kita nak reduce dia punya organic content. So this microalgae sebenarnya kita consider guna pakai sebagai green absorbent, green absorbent dalam membrane contactor system kita, yang mana normally membrane contactor system kita gunakan absorbent yang jenis chemicals, sama ada potassium hydroxide, amine, methyl ethyl amine MEA dan sebagainya lah. Yang mana bila kita guna all this great chemical absorbent, kita sebenarnya mempunyai masalah lain, iaitu kita perlu untuk treat kita punya residue daripada absorption process tersebut lah. So apabila kita cadangkan untuk kita gunakan green absorbent daripada microalgae, kita sebenarnya meningkatkan kebolehgunaan waste yang kita ada, sebab kita tahu microalgae ni dia menggunakan CO2 daripada fermentation of formin ni,
untuk dia punya sequestration process, eh, untuk dia nak grow, eh, sebab dia kan benda hijau, eh, tumbuh-tumbuhan kan, eh. So by consuming the CO2 daripada fermentation punya proses, kita boleh dapat hydrogen yang lebih pure lah, eh, dia punya aims, eh. So untuk tujuan ni kita buat perbandingan, eh, apabila kita gunakan absorbance daripada bahan yang berbeza, kita ada water, eh, kita ada BBM, kita juga sebenarnya gunakan all the KOH, MEA dan sebagainya, tapi kita tak show the results kat sini lah sebab kita dah tahu tadi, kita kata kita nak eliminate penggunaan chemical absorbance, eh, that's why kita focus more on the macroalgae lah. So tujuan lah kita nak dapatkan optimum biohydrogen, sebenarnya upgrading percentage lah, eh. So fermentation tadi kita tahu dia punya condition untuk kita nak dapatkan CO2 dengan H2 pada amount yang equal ratio, which is around 50-50, eh. And then kita gunakan membrane microalgae contactor, eh, sebab kita tahu all the reasons in terms of microalgae consumption, consume the CO2 dan hydrogen, apa tu, dia akan retain, eh, dalam membrane stream, eh, untuk tujuan purification. Dan seterusnya kita boleh gunakan the purified hydrogen tu dalam power generation, for example in fuel cells, eh. Sebab di kita punya department memang banyak, eh, kajian on fuel cells. So kita adalah supplier of the green energy ataupun fuel kepada fuel cell tu sendirilah. So this is the setup yang kita gunakan di makmal kita lah. So this is the membrane contactor unit yang kita gunakan, eh. So macam mana apa tu, what happen, eh, in the microalgae membrane contactor system apabila kita ada gas dan microalgae dalam kita punya stream, eh. Kita boleh tengok di sini kita ada apa tu hollow fiber membranes, eh, daripada beberapa jenis yang kita gunakan, antaranya PVDF type, eh. Kita juga ada gunakan jenis PSF, eh. So kita tahu untuk contactor system, eh, bila kita guna PVDF, eh, dia adalah favor kepada CO2, eh. So CO2, eh, yang melalui dia punya apa tu bore, eh, dia akan permeate through the membranes, eh. So dia akan contact dengan algae yang berada di dia punya dekat shell sites, eh, untuk dia sequester the CO2 lah untuk dia punya proses, eh. So by having this setup, kita expect kita akan dapat purer, eh, hydrogen dalam kita punya proses lah. Conditions of separation menggunakan this technique seperti dinyatakan di sini lah. So untuk keputusan, eh, yang beberapa keputusan yang saya pilih lah, untuk saya letakkan mungkin saya rasa agak signifikan lah untuk nak show dia punya effect of using apa tu liquid absorbent daripada jenis apa tu water ataupun BM ataupun algae, eh. So kita boleh lihat dekat sini, eh, pH, eh, yang sesuai, kan, yang digunakan lah, untuk grow the microalgae itu sebenarnya dia berkurangan lah apabila apa tu CO2 di absorb ke dalam microalgae punya solutions lah, kan. So this is common lah, dan expected lah, kan. And then in terms of CO2 punya absorption flux pula, kita boleh tengok seperti di dalam ni, kan. Dan efficiency dia pun ada, eh, dia punya absorption, tapi masih lagi dalam range yang rendah lah apabila kita gunakan BBM, eh, sebagai liquid absorbent, eh. So untuk case di mana kita menggunakan microalgae, eh, kita compare juga dengan water dan BBM, eh, kita dapati, eh, dalam untuk long term punya run, dia punya gas composition dia increase, eh, tapi dia punya nilai tu, eh, untuk microalgae masih lagi quite rendah lah, which is up to 70% sahajalah, eh. Initially kita ada 50%, eh, tapi apabila kita gunakan microalgae, eh, dia punya gas purity lebih rendah, which is around 70%, eh. So tugas kita sekarang lah untuk kita nak optimize, eh, so that kita boleh increase further on this percentage of the gas compositions lah, eh. Tapi kita boleh confirmkan bahawa microalgae mempunyai apa tu absorptions punya capacity yang lebih baik lah berbanding water ataupun BBM lah, eh. So untuk long term punya run tu sama, eh, kita boleh nampak dia punya performance masih maintain lah, cumanya dia belum dah mencapai target yang kita nak, which is kita nak near to 100% lah, eh. So summary seperti dinyatakan, eh, kita boleh kata bahawa microalgae ni dia ada better ability, eh, to purify the hydrogens, eh,
And at the same time sebenarnya kita boleh consume the CO2 untuk tujuan microalgae punya growth, eh. Sebab microalgae ni kita tahu dia boleh jadi biofuel, eh, dalam kita apabila kita buat all the harvesting dan sebagainya lah, eh. So satu peluang yang baik juga dalam proses untuk kita nak treat the waste daripada palm oil mill, so that kita dapat apply the zero waste technology lah, ataupun zero waste punya proses dalam kita punya palm oil mill proses, eh. So untuk keseluruhannya, daripada apa yang saya dah bentangkan hari ini, kita boleh nyatakan bahawa menggunakan advanced membrane technology, kita sebenarnya boleh potentially solve waste issues, especially dalam palm oil mill industry untuk kita punya study ni, palm oil industry. And then kita juga boleh gunakan membrane sama dalam bentuk gas ataupun liquid membranes, untuk kita gunakan untuk kita recover produk-produk nilai tinggi, daripada industri, sama ada palm oil industri ataupun pelbagai industri yang lain, yang mana kita boleh apply membrane sebagai salah satu separation punya proses lah, eh. And then the synthesized membranes yang kita hasilkan, dalam kita punya apa tu makmal, kita boleh kata dia punya comparable separation performance, in some case dia lebih baik lagi, daripada commercial, berbanding commercial membrane lah, eh. So ni adalah beberapa publications, yang kita telah apa tu jenis paper yang kita telah terbitkan, untuk berkaitan topik yang saya nyatakan ni, recent kita 2020 kita ada dalam Journal of Environmental Chemical Engineering, kita juga ada dalam Water Process Engineering, untuk topik kajian yang sama, so ni adalah makmal yang kita gunakan, untuk kita nak jalankan kita punya kajian, di skala makmal, this our lab lah, Laboratory of Advanced Material and Process, kita juga ada lab membranes, kita panggil membrane technology laboratory, kita juga biasa gunakan facilities diffusel dan sebagainya lah untuk support kita punya kajian lah. And then ni adalah beberapa facilities yang kita ada, dalam kita punya makmal, kita panggil lab LAMP, lab, lab of advanced materials and process, di mana kita ada all the casting unit, kita ada membrane filtration unit, untuk sama ada gas, liquid, and then cross flow, kita ada pilot bench scale punya lab, ada kita juga banyak kajian berkaitan water punya studies, especially untuk water treatment process, sebab baru-baru ni saya ada attachment dengan water company di Melaka, Syarikat Air Melaka Berhad, so banyak dia orang hantar sampel untuk kita buat test on the water dan sebagainya. So kita gunakan all the facilities yang kita ada untuk support the industry as well. So untuk sebarang apa tu pertanyaan boleh contact saya seperti dinyatakan, So untuk saya punya bidang apa tu bidang penyelidikan lah yang saya terlibat, memang on membrane technology sama ada untuk water, wastewater ataupun gas, And then saya juga terlibat dalam polymer rig grafting, menggunakan radiation technology. Kita even ada collaboration dengan Malaysian Nuclear Agency, sebab dulu saya pun memang work on radiation grafting, menggunakan electron beam, ion beam, gamma radiation, UV, untuk kita modify polymer, untuk kegunaan tertentu, antaranya kita hasilkan polymer electrolyte membrane fuel cell, untuk kegunaan fuel cell, dan juga kita hasilkan jenis-jenis ionic exchange membrane tadi lah, seperti yang saudara Zul Fajri tadi tanyakan, So reading phase pun salah satu study yang kita buat, di mana kita gunakan nanoparticles, kita produce nanoparticles untuk kita gunakan sebagai additive dalam drilling fluid, so that kita ada certain stability of drilling fluids untuk kita buat drilling, di dalam oil and gas industry. So saya ingat tu sahaja, So terima kasih atas apa tu perhatian yang diberikan lah. Saya buka kepada saya serahkan semula lah kepada kita punya moderator. Baik, terima kasih Prof Rosyah Rohani. Selanjutnya kita coba minta kepada audien untuk memberikan tanggapan atau ada pertanyaan diskusi, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Alvina, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi kan untuk foaming, ya. Untuk membran yang digunakan untuk foaming itu
polimer ya. Iya. Nah, tapi ada proses evaporasi di situ ya, sebelum masuk ke sebelum filtrasi ke membrannya. Nah itu apakah proses evaporasi itu kan biasanya suhunya tinggi ya? Nah itu apakah mempengaruhi stabilitas membrannya atau bagaimana? Atau mungkin ada mungkin diatur maksimal suhunya untuk supaya polimernya tidak rusak atau seperti apa gitu? Ibu Afina, terima kasih bertanya. Saya rasa mungkin saya punya penyampaian dia agak tidak berapa bagus. Sebenarnya proses evaporasi yang saya nyatakan tu adalah proses evaporasi yang kita gunakan untuk kita hasilkan membran tersebut. So semasa kita nak hasilkan membran, kita buat kita panggil casting proses. So sebelum kita hasilkan membran berbalik fasa ataupun phase inversion membranes, kita lakukan proses evaporation tu, evaporasi itu untuk kita nak bantu pembentukan skin layer yang lebih baik lah. So dia ada less defect, dia ada certain dense thickness layer yang sesuai untuk separation yang kita perlukan lah. Tapi dalam proses membran yang kita jalankan dalam filtrations, kita memang tak apply any evaporations. Sebab kita gunakan room temperature saja. Oh, berarti room temperature aja yang digunakan. Ah, ya, betul. Kita tak ada increase temperature. Tapi membran kita sebenarnya possible untuk kita increase temperature. Cumanya kita lebih fokus kepada room temperature sebab kita nak control the operating conditions lah, supaya kita tak involve macam high energy punya proses lah. Okay. Kemudian boleh satu lagi ya? Pertanyaan. Ya silakan, silakan. Untuk tadi yang menggunakan mikroalgae itu berarti membrannya sebagai membran kontaktor dan yang jadi absorbernya berarti mikroalgae-nya begitu ya? Nah itu apakah bentuknya berarti koloid atau seperti apa yang dilewatkan di membrannya? Koloid, ya, you mean the macroalgae ke? Ya, mikroalgae. Ya, mikroalgae. Sendiri kita ada control conditions in terms of dia punya concentrations of macroalgae sebab kita tak nak adanya fouling dekat kita punya membrane punya shell sites lah. So kita memang gunakan microalgae pada size yang tertentu sahaja. Saya tak nyatakan dalam saya punya slides lah, tapi you boleh tengok kita punya publications. So that kita tak kita ada membrane tu tak ditempelkan dengan microalgae apabila dia stagnan duduk dalam tu lah. And then kita ada proses yang kita recycle the microalgae so that dia sentiasa bergerak dalam kita punya sistem membrane contactor tersebut lah. Dia tak ada isu koloid sebab membrane tu dia punya microalgae tu sentiasa bergerak dalam sistem menggunakan pump lah, water pump lah untuk kita nak pump dia. Berarti menggunakan pump aja ya, pompa ya berarti. Sebab dia microalgae ni dia kena ada dalam photobioreactor lah untuk dia nak bertindak balas kan. So dia duduk dalam photobioreactor tapi kita ada circulations from the photobioreactor tu to the membrane contactor system so that dia dapat absorb the CO2 daripada the contactor dengan dia masuk semula ke dalam photobioreactor tu untuk proses fotosintesis lah. Oh ya. Tindak balas itu maksudnya mungkin aksi reaksi gitu. Aksi reaksi. Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu. Kebetulan saya sedang S3 di Universitas Indonesia yang berkaitan dengan tadi kan Ibu juga meneliti tentang modifikasi membran untuk dengan radiasi ya. Nah, kemudian saya juga S3-nya untuk membrannya juga modifikasi membran untuk radiasi, mungkin nanti kapan-kapan saya bisa kontak ya, Bu. Ya, boleh, silakan. S3 PhD, PhD student ya? Iya, PhD student di UI. Ya, all the best, Arifina. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kalau ada yang lain lagi. Pak Zul, Pak Ciriri bisa ada? Silakan, Pak. Oh iya, mungkin sebelum saya bertanya, saya bisa share sedikit informasi nggak, Pak? Boleh, ini berkaitan sama pertanyaan saya nanti, Pak. Silakan. Okay.
Baik, Prof. Rosia, ya. Berkaitan dengan pertanyaan saya, jadi di tempat saya itu di pabrik kloralkaliplan prosesnya seperti ini, Bu. Oke. Jadi membran yang kita gunakan ini selektif terhadap ion natrium aja, yeah. Natrium saja gitu. Sodium. Nah, ya, jadi ini proses di kloralkaliplan di mana brine yang kita masukkan di sisi anode ini, dia akan teroksidasi, kemudian natrium akan kontak dengan hydroxide ion di sini dan akan membentuk caustic soda. Prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, dan dia membran ini gunanya untuk selektif terhadap natrium saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membran ini mendapatkan sifat sebagai penukar ion itu, Bu? Jadi bagaimana proses pembuatannya, ya? Kan agak sedikit berbeda kalau misalkan kita lihat membran-membran seperti yang ada di RO gitu. Iya. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Iya. Ini bisa saya close lagi atau tetap saya share? Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Oke. Mr. Zulfajri, Pak Zulfajri, ya. Mungkin jenis ionic exchange, dia ada certain karakteristik yang berbeza dengan membran jenis pressure filtration. Macam tadi you tengok, saya present on nano filtration, and then tadi Pak Profesor Tutuk present on water membranes, menggunakan teknik tertentu, di mana kita juga yang tu could be untuk RO ataupun UF punya applications, kan. So ionic ataupun ionic membrane, karakteristik dia ada certain chemical punya bond, yang mana kalau kita dia selektif kepada plus punya ion, this membrane, mana saya nak control dia punya ni, saya control saya punya ni request remote control, okay. So saya request to show slide, so the okay, so dekat sini dia ada ion yang mana dia adalah negative charge dan dia allow positive charge untuk lalu dalam dia ni secara diffusion, solution diffusion, solution diffusion, yeah, mechanism kita panggil, di mana apabila positive charge ni dia contact dengan negative charge pada membrane tu sendiri, dia akan hop from one point of the ion to another sampailah dia meet dekat this side, cathode punya side. Tapi sebab dia ada negative charge, negative to negative, sebab tu dia tak mau, dia tak suka, dia repel lah, kita panggil dia repel chlorine ion kat sini, So chlorine memang rejected, hanya dia selective kepada positive charge kat sini, which is sodium lah, So in terms of dia punya membrane properties, kita biasanya akan tengok dari segi dia punya dia punya dense membrane tu biasanya memang jenis dense, and then dia ada homogeneous content of negative ion dalam dia, maksudnya dekat semua point dalam membrane ni dia ada enough negative ion tu supaya dia membenarkan positive ion tu untuk melaluinya dekat mana-mana point pun. And then dia pula sekedar informasi bahawa sekedar informasi bahwa membran ini terdiri dari dua layer, Bu. Dua layer. Layer yang berhadapan dengan sisi anode, dia materialnya adalah sulfonik. Oke. Sulfonik. Dan sisi katod itu dia materialnya karboksilik. Oke. Nah, seperti itu, Bu. So, yang saya boleh nyatakan sekiranya dia sulfonik, dia adalah membran yang almost the same macam saya sebut tadi, membrane fuel cell, membrane fuel cell dia menggunakan H+, H+ which is hydrogen ion untuk melaluinya, di mana dia menggunakan sulfonic acid, sulfonic acid adalah SO3 minus, SO3 minus. Sulfonic, dia ada certain bonding dia lah, So H+ ataupun Na+ tu dia akan melalui SO2 minus and then dia akan hop to the site yang mana selepas daripada dia melalui sulfonic tu, karboksilik tu dia akan become the support saja, support kepada membran. Support untuk dia bila dia dah keluar daripada sulfonic punya layer,
dia boleh contact dengan OH punya site eh. So seterusnya this apa tu NA++ OH akan form so dia dekat site lah eh. Tu sajalah eh. Sebab dia boleh jadi juga dia pure saphonic the whole membrane ataupun dia ada kita panggil active layer eh. Active layer dekat skin dia eh, which is skin yang facing to anode eh, untuk dia nak carry this NA+ eh. So this NA+ akan dibawa eh, transport through, kita panggil transport through by solution diffusion eh, sampai dia dia jumpa dengan carboxylic punya layer eh. Carboxylic layer saya assume lah normally dia bukan dense eh, sebab dia biasanya boleh allow some transport lah eh. Ataupun mungkin carboxylic ni dia ada certain charge juga yang boleh carry ke, saya tak pastilah. Itu depends kepada commercial membrane yang you all gunakan lah eh. Tapi kalau normal saphonic membranes yang tadi macam Pak Profesor Tutuk kata tadi eh, daripada materials yang mahal which is Nafion membranes eh. Nafion kita ada banyak jenis, ada 117, 112 eh, yang common kita gunakan untuk fuel cell. So Nafion tu dia memang the whole dia adalah apa tu sulfonic base punya membranes lah, ionic membranes. So yang tu macam dia kita panggil homogeneous membranes daripada top to bottom semua sama. Tapi banyak modification yang kita jumpa dekat industri, even untuk micro pun bila I produce the membranes pun kita guna radiation grafting methods untuk kita nak produce, di mana kita add monomer and then kita add the sulfonic acid by have stages lah eh, tak macam blending punya teknik lah. So ada banyak method untuk kita nak produce, sama ada blending ke, phase inversions ke dan sebagainya. Itu yang menentukan membrane tu rupa dia macam mana lah, sama ada dia two layer ke, three layer ke, one layer ke. That's the how dia produce lah. Okay, okay ke? Balik lagi pertanyaan saya Bu. Kemudian bagaimana membran ini mendapat karakteristik, oh dia bisa selektif terhadap apa? Dia bisa menjadi ion exchange membran, bukan bukan seperti RO yang berdasarkan pure ya gitu, berdasarkan pori gitu. Nah bagaimana membran ini bisa mendapatkan karakteristik ion exchange seperti itu? Okay, tadi saya ada terangkan kan, dekat membran ni dia ada saphonic group kita panggil. Sulfonic group yang banyak dalam dia. Sulfonic group ni dia akan bertindak di mana dia dia boleh membawa sodium ni melalui dia apabila dia ada water. So dia dalam form of dia jadi site yang boleh attach nitrogen apa tu sodium and then sodium ion ni akan hop daripada one point to another lah. You faham tak? Oh. Sodium ni dia akan hop dalam apa tu ion SO sulfonic ni, kalau ion sulfonic ni ada dalam kesemua membrane ni. Ada certain percentage lah of sulfonic dalam this membrane. Di mana Na+ ni boleh melalui dia from one point to another sampai dia dia apa tu melepasi membrane dan dia berada di cathode side. So sulfonic tu sendiri adalah apa tu karakteristik yang menjadikan dia sebagai cationic membrane. Ataupun kalau kita ada negative charge, kita panggil dia anionic membrane lah. Kita kalau dia hot negative charge, dia akan jadi anionic. So untuk this case, kita ada cationic membrane eh, sebab dia dia allow cation eh, untuk pass through lah. Okay. Okay. Pak, boleh Pak Zil gimana? Baik Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ada yang perlu tambahan lagi? Terima kasih, Prof. Sudah cukup. Cukup. Oke, okay. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Ini saya, Pak. Silakan, Pak. Pak Putu. Terima kasih Prof. Rosyah atas presentasinya yang bagus sekali. Saya ingin bertanya sedikit tentang grafin oxide. Okay. Tapi dikatakan grafin oxide-nya disintesis di laboratorium. Yep. Do you have any problem in terms of oxidation degree. I mean, the repeatability of the synthesis technique to get the similar oxidation degree for the graphene oxide. Okay. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu atas soalannya. Saya mungkin kurang, tak nyatakan lah untuk kajian ni sebenarnya kebanyakannya memang pelajar saya, pelajar S2
terutamanya S3 lah yang jalankan lah. Tapi sebab saya consult dia untuk dia punya PhD ya. So ada beberapa isu lah yang dia nyatakan kepada saya semasa dia menyediakan GO di Makmal. Antaranya dia nak control in terms of dia punya temperature sebab GO ni dia sangat sensitif and then dia kena gunakan conditions tertentu yang kadang-kadang boleh jadi bahaya kalau dia tak control lah. Even bila dia nak produce GO di Makmal, dia memang perlu gunakan fume hood and then dia perlu buat tu dijalankan pada masa orang lain tak boleh ada dalam Makmal sebab takut safety punya isu lah. So Hammers method Hammers method kalau you check H-U-M-M-E-R-S adalah common method yang digunakan untuk produce GO. Tapi untuk my students punya case kita ada kita gunakan modified Hammers method which is common method lah. Temunya nama dia modified Hammers method untuk kita produce GO so that kita boleh produce GO pada temperature tertentu dan kita boleh dapatkan GO yang konsisten lah kita kata. Sebab macam my student saya ada, saya ingat ada satu postdoc work on GO and then kita ada PhD yang baru habis lah last 2 years on GO juga. So bila dia reproduce, dia dapat yang samalah. Cumanya GO ni bila dihasilkan memang sangat-sangat sedikit lah. Dan kita perlu hasilkan sendiri sebab macam di Malaysia, GO ni sangat-sangat mahal. Saya ingat dalam 1 gram ke gitu, harganya ribu-ribu lah di Malaysia lah. Kita ada UM, ada produce GO sendiri dan dia jual. So kita rasa kita tak mampulah nak beli sebab kita punya research grant pun very limited. That's why kita try produce sendiri dan kita make sure kita maintain dia punya properties lah. Tapi kalau detail information macam mana nak maintain ke gitu, saya ingat mungkin you boleh go through kita punya paper. Kalau tak dapat maklumat tu, saya boleh kenalkan dengan saya punya postdoc lah ataupun saya punya research assistant lah untuk bantu in terms of how to really get the dinner process right. Terima kasih Pak Idral. Ya, terima kasih Pak Putu. Silakan Bapak dan Ibu yang lain kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Atau saya masuk ke ada pertanyaan nampak tadi. Ini dari Pak Iwan Fermi. PM Dr. Rosyah, apakah nama alat, merek, dan specification yang digunakan untuk mengukur atau measure membrane rejection? Itu dia punya soalan. Okay. Rosyah, silakan. Terima kasih ya Pak Iwan atas soalan. Sebab saya guna alat yang sama juga untuk PhD saya ya. Alat tersebut kita kenali sebagai dead end filtration by Stirlitech. S-T-E-R-L-I-T-E-C-H. So dia ada model-model tertentu dia. Saya ingat model yang kita ambil tu HP berapa 670 ke gitulah. Kalau you buka Stirlitech punya website dia ada nyatakan lah. So tapi kalau you nak dapat maklumat yang senang juga, you boleh refer kepada kita punya publications. Dalam publication tu kita nyatakan alat yang kita gunakan dengan dia punya model lah. So dia adalah commercial testing unit lah untuk kita nak ukur rejections by dead end punya filtrations. Harap saya dah menjawab lah. Okay, Pak Iwan, ada tambahan Pak Iwan? Dah ada, silakan yang lain. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tampaknya sudah mulai sepi. Jadi saya sebagai moderator pada kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Yang pertama adalah Prof. Yazid Bindar dari ITB, kemudian Prof. Tutuk Joko Kusoro dari Undip, dan Prof. Rosyah binti Rohani dari UKM Malaysia. Nah, kalau tidak ada lagi mungkin saya sebagai moderator pada kesempatan ini mengucapkan banyak maaf kalau ada yang tersilap kata ya kan. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan lain di event yang sama mungkin. Begitu. Ada lagi Bu Desi, ada yang mau ditanyakan Bu? Tadi ada potor juga membrannya. Cukup ya. Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih Prof. Yazid, Prof. Tutu, dan Prof. Rosyah. Dengan begitu saya akhiri webinar kita pada
hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Untuk paper tadi akan kami share di WA group saja ya. Dan nanti sertifikatnya akan kami kirim by apa sistem 10 menit lagi setelah acara ini. Silakan diambil di email masing-masing untuk yang hadir pada hari ini atau yang isi presensi kehadiran tadi. Oke, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mm-hmm.